أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dan selamat datang semua ya. Semua peserta program webinar persijilan MyGAP dan kepentingannya dalam industri agromakanan tanaman negara pada petang ni. Saya harap tuan-tuan, puan-puan jelas dengan suara saya. Kalau ada masalah suara, tolong maklum melalui chat box kepada Urus Setia dan Urus Setia akan respon. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar kita pada petang ini, dan sebagaimana yang saya sebut tadi, webinar ini bertajuk persijilan MyGAP dan kepentingannya dalam industri agromakanan tanaman negara. Dan fokus pada webinar ini adalah tanaman makanan saja. Kita dah bincang berkaitan dengan tanaman industri ya, komoditi. Okey, untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya dipahamkan webinar pada petang ini kita akan bersiaran melalui Zoom Meet dan saya dipahamkan kemungkinan besar link ini dah penuh, yang mana had penyertaan adalah seramai 1,000 orang. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan yang tak berkesempatan mendaftar masih lagi berpeluang untuk mengikuti siaran ini secara live melalui YouTube TV Pertanian. Dan sebelum kita mulakan webinar, suka saya nak memberi sedikit ringkasan berkaitan dengan penganjuran program kita pada petang ini. Yang mana pada petang ini, untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendengar tiga seminar. Yang pertamanya berkaitan dengan persijilan, taklimat persijilan MyGAP dan kepentingannya dalam industri agromakanan, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Encik Azrin bin Basir, pengarah bahagian kualiti tanaman Jabatan Pertanian Malaysia. Dan selepas itu kita akan mendengar perkongsian pengalaman pihak industri yang telah melaksanakan MyGAP ini sejak beberapa masa yang lepas. Dan seterusnya kita juga akan berpeluang untuk mendengar satu taklimat daripada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkaitan dengan Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Dan sebelum berakhir, kita akan buat sedikit rumusan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dan sebelum kita pergi kepada penceramah kita yang pertama, suka saya nak bagi sedikit gambaran secara keseluruhan tentang topik kita pada petang ini. Sebagaimana yang saya sebut tadi, datu-datu dan puan-puan, objektif penganjuran seminar webinar ini adalah untuk menyebar luas dan memberi kesedaran mengenai kepentingan persijilan skim amalan pertanian baik Malaysia ataupun singkatan APB atau kini dikenali sebagai MyGAP kepada semua pihak, khasnya pemain-pemain industri yang terlibat di sepanjang rantaian nilai pengeluaran bekalan makanan. Webinar ini juga diadakan bagi
menyahut permintaan daripada pihak industri sendiri bagi membantu mempercepatkan pelaksanaan persijilan MyGAP di peringkat lapangan. Seterusnya, seiring dengan norma baru, program webinar ini telah dipromosi melalui platform media sosial seperti FB, Twitter dan Instagram. Saya dimaklumkan sebentar tadi sambutan terhadap webinar pada masa ini amat menggalakkan. Bagaimana saya maklum tadi, kita dah mencapai 1,000 penyertaan melalui Zoom Meet, dan kita telah buka siaran ini melalui YouTube, live melalui YouTube TV Pertanian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lagi join Zoom Meet webinar ini melalui YouTube TV Pertanian. Dan sasaran ataupun untuk makluman semua peserta yang menyertai webinar pada petang ini terdiri daripada usahawan tanaman, syarikat swasta, ahli-ahli persatuan pekebun buah-buahan, pekebun sayur-sayuran, persatuan bunga, orkid, persatuan pengeksport di Malaysia. Selain itu, webinar ini turut disertai oleh pegawai daripada jabatan agensi ataupun kementerian seperti bahagian industri tanaman, ternakan dan perikanan, ITTP, MAPI, ataupun Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Lembaga Pertubuhan Peladang, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, AIDA, Jabatan Pertanian Negeri Sabah, Jabatan Pertanian Negeri Sarawak, dan pelajar daripada Institut Pengajian Tinggi Awam. Yang berbahagia, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, peserta webinar pada hari ini amat bertuah kerana taklimat mengenai pengenalan dan kepentingan persijilan MyGAP akan disampaikan sendiri oleh pengarah Encik Azrin bin Basir, iaitu pengarah bahagian kualiti tanaman Jabatan Pertanian. Dan pihak jabatan juga berbesar hati kerana perkongsian pengalaman dari wakil pihak industri mengenai persijilan MyGAP akan disampaikan oleh Tuan SM Fairuz bin SM Saripudin dari Pusat Sehenti Petigasi Kota Tinggi Johor. Ini adalah kita panggil untuk webinar kali ini, kita sempat menjemput seorang wakil industri untuk berkongsi dengan kita pengalaman mereka melaksanakan persijilan MyGAP ini. Di samping itu, pihak jabatan turut menjemput pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, untuk menyampaikan satu taklimat khas berkenaan Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membabitkan organisasi komersial, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Encik Rosmadi bin Kasim, penguasa kanan bahagian pendidikan masyarakat SPRM. Suka saya maklumkan di sini, MyGAP yang merupakan skim persijilan untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan APB berkonsepkan mesra alam sekitar, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja bagi menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan, telah dirangka oleh Jabatan Pertanian pada tahun 2002. Sejak 2002, tahun 2002 lagi. Dan untuk makluman semua, sehingga kini sebanyak 7,405 penerima sijil MyGAP telah dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian yang melibatkan keluasan sebanyak 33,553 hektar kawasan tanaman.
Angka pencapaian ini jika dibandingkan dengan bilangan pengusaha tanaman, makanan, dan keluasan proyek yang dibangunkan adalah masih rendah. Jadi buat analisa, angka ini masih rendah. Jadi dengan harapan bila kita buat webinar program Sumpama ini, kita dapat mempercepatkan pelaksanaan apa ini, persijilan MyGap. Oleh itu, menjadi keutamaan pihak jabatan untuk menarik lebih ramai lagi pengusaha tanaman makanan untuk mendapatkan persijilan MyGap melalui program-program taklimat dan promosi seperti ini. Kita akan teruskan lagi selepas ini. Dia tak berhenti setakat ini. Kita akan teruskan dari masa ke semasa untuk mempromosi dan mempergiatkan pelaksanaan persijilan MyGap ini. Di samping itu, sedikit masa lagi Jabatan Pertanian juga akan menganjurkan kursus khidmat perundingan, bimbingan persendirian persijilan MyGap dan MyOrganic bagi memberi pilihan kepada pengusaha, pemohon MyGap dan MyOrganic untuk mendapatkan bimbingan selain daripada Jabatan Pertanian bagi memenuhi elemen persijilan MyGap dan MyOrganic secara eksklusif dari pihak yang berkenaan. Maknanya selepas ini memang Jabatan Pertanian telah merangka dan satu pelan tindakan untuk melibatkan pihak industri bersama-sama dengan jabatan terlibat dalam melaksanakan persijilan MyGap ini, khususnya menjadi juru perunding. Juru perunding bagi pihak jabatan untuk mempercepatkan pelaksanaan MyGap ini. Dan kita harap dengan tindakan sedemikian akan dapat membantu mempercepatkan urusan, yang mana pada masa ini prestasi dia masih rendah lagi ya. Untuk makluman semua, kursus ini telah mendapat permintaan dan sering menjadi pertanyaan daripada pihak industri kepada jabatan. Jadi program pada petang ini merupakan salah satu titik tolak untuk kita menyahut seruan pihak industri bagi memberi penjelasan dan seterusnya apa ini melaksanakan program dengan melantik juru perunding di kalangan pemain industri untuk mempercepatkan pelaksanaan MyGap. Akhir kata, saya berharap agar pelaksanaan webinar persijilan MyGap dan kepentingannya dalam industri agromakanan pada kali ini akan berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat dengan komitmen daripada semua pihak yang terlibat. Saya juga berharap agar perkongsian maklumat yang diperoleh melalui program webinar ini dapat dimanfaatkan oleh semua peserta webinar dalam memastikan industri agromakanan negara seterusnya berdaya saing sama ada di peringkat domestik ataupun antarabangsa. Saya rasa setakat itu sahaja dulu mukadimah daripada webinar kita, dan untuk tidak membuang masa lagi, saya terus sahaja, kita terus saja ke agenda berikutnya, iaitu pembentangan paper, pembentangan kertas kerja. Dan sebelum saya menjemput Encik Azrin, suka saya nak maklumkan beberapa panduan. Sekarang ni menunjukkan hampir jam 3, masa kita agak terhad. Jadi kita berperuntukkan masa lebih kurang dalam setengah, satu jam. Satu jam termasuk soal, sesi soal jawab sekiranya sempat. Jadi kepada peserta semua, webinar ini
kemungkinan besar kita tak berpeluang untuk berkomunikasi secara dua hala. Jadi kita nak mohon supaya peserta boleh memberi cadangan, bertanya soalan melalui chat box, dan insyaAllah saya bersama saya ada beberapa urus setia yang akan membantu menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika ada masa terluang selepas setiap pembentangan itu, sekiranya ada masa, dan kita akan allow satu atau soalan. Okey. Dan oleh itu, untuk seterusnya saya terus sahaja menjemput yang berbahagian Cik Azrin bin Basir, Pengarah Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman Jabatan Pertanian Putrajaya, untuk menyampaikan taklimat persijilan MyGAP dan kepentingannya dalam industri agromakanan subsektor tanaman negara. Cik Azrin dah sedia, saya jemput. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Johari sebagai moderator seminar kita pada petang ini. Alhamdulillah, jadi saya cuba nak share dulu ya. Okay. Saya harap semua nampak slide saya. Nampak tak? Okay. Nampak ya? Okay, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Johari Abdullah sebagai moderator seminar kita, webinar kita pada petang ini, dan juga pengarah bahagian pengembangan pertanian Jabatan Pertanian Malaysia. Cik Azrin. Ya, saya. Boleh buka saya video? Oh, sorry. Buka video pencerama, pembentang. Kamera. Saya bila tekan ni, dia tulis host has stop it. Saya tak tahu kenapa. Saya tak boleh. Tak boleh, Cik Jo. Saya cuba juga ni. Okey, teruskan Cik Azrin. Okeylah. Tak. Okey dah. Okey, so pada petang ini terima kasih banyak atas penghadiran seminar dan menjemput saya lah untuk memberi sikit taklimat pada petang ini berkenaan dengan persijilan MyGAP dan kepentingan dalam industri agromakanan sektor tanaman negara. Jadi alhamdulillah pada petang ini saya ada sedia sedikit slide untuk dikongsikan bersama, dan di akhirnya slide ini nanti kita kalau sempatlah saya akan bentangkan beberapa way forward ataupun hala tuju jabatan lah dalam memperkasakan lagi persijilan APB ataupun MyGAP ini. Jadi firstly saya ingin bercerita sikit tentang persijilan MyGAP ni. Sebenarnya persijilan MyGAP ini di bawah program amalan pertanian baik lah yang kita jalankan dalam jabatan, dan juga di bawah kementerian sebenarnya. Dan untuk sektor tanaman ini kita ada dua elemen dan dua persijilan sebenarnya, iaitu sijil MyGAP. MyGAP itulah Good Agriculture Practice, dan satu lagi ialah sijil MyOrganic. MyOrganic ini ialah khusus untuk pengeluaran bahan apa ataupun hasil-hasil tanaman, hasil-hasil pertanian yang bersifat organik lah. Okay. Jadi seterusnya ini merupakan saya punya inilah pembentangan pada petang ini ya, dia punya laluan dia. Okey, kita pergi pada perkenalan. Sebenarnya berkenaan dengan pengenalan kepada amalan pertanian baik ini, sebenarnya ia termaktub dalam dasar agromakanan negara yang mana ada tertulis kepentingan bagi memastikan keselamatan makanan adalah terjamin, selamat dan berkualiti seperti ternyata di sini. Dan APB ni sebenarnya diambil elemen selamat ialah sebagai keyword dia. Keyword dia ialah selamat. Itu sebabnya kita kena melaksanakan APB, amalan pertanian baik, untuk mengeluarkan produk-produk makanan yang selamat dan juga di samping itu berkualiti.
The word keselamatan makanan ini lebih kepada security makanan atau kecukupan makanan kepada rakyat Malaysia lah. Right? So ini dia punya jadi dia punya garis panduan dia di sini, iaitu satu, menjamin makanan, bekalan makanan yang cukup dan selamat dimakan. Kemudian menjadikan agro industri agro makanan sebagai industri yang berdaya saing dan mampan, dan seterusnya meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani. Ini merupakan laporan akhir dasar agro makanan negara lah, dalam ni kita ambil. Jadi sebenarnya program APB ini ialah memang selari dengan dasar agro makanan dan juga hala tuju pertanian negara, yang mana untuk mewujudkan produk-produk yang selamat dimakan untuk rakyat Malaysia. Okay, ini merupakan dia punya program lah secara keseluruhan. Okay, melancar yang baik. Jadi seperti biasa, EPU atau Unit Perancang Ekonomi Jatah Perdana Menteri Malaysia ini sebagai dia punya, kita punya bapak lah. Jadi dia akan turunkan program dan peruntukan kepada kementerian. Dan untuk pelaksana, kita ada tiga sektor. Kita pun tahu dalam sektor pertanian ini, kita ada tiga sektor utama, iaitu tanaman, aquaculture dan juga ternakan. Jadi DOE atau Jatah Pertanian ini, dia memainkan peranan untuk sektor tanaman sahaja. Jadi MyGap ini sebenarnya MyGap dikeluarkan oleh tiga jabatan, tapi untuk tanaman hanyalah di Jatah Pertanian sahaja. Dan untuk di Jatah Pertanian, bahagian yang bertanggungjawab untuk sebagai owner kepada projek APB ini ialah bahagian kawalan kualiti tanaman. Dan ini merupakan sejarah lah sedikit, sebut sedikit. Jadi dia bermula seperti yang pengacara ataupun moderator kita cakap tadi, iaitu bermula daripada tahun 2002. Dan namanya bukan MyGap pada masa itu, kita panggil amalan, skim amalan ladang baik Malaysia ataupun SALAM. SALAM. Jadi pada 2003 timbul pula ladang ternakan ataupun SALT, dan 2004 aquaculture Malaysia ataupun SPLAM lah disebut pada masa tersebut. Tapi pada Ogos 2013 kita telah dibuat penjenamaan semula kepada nama-nama tadi itu kepada satu nama saja, iaitu MyGap, Malaysian Good Agriculture Practice. Itu sebenarnya yang kita buatlah pada bermula 2013. Jadi sebenarnya MyGap ini bukan saja dia punya konsep MyGap atau Good Agriculture Practice ini. Dia ambil kepada tiga elemen. Tiga elemen yang paling utama, iaitu kita tengok dari segi pengurusan tapak, kemudian daripada aspek pengeluaran dan penuaian hasil-hasil tanaman tadi, dan juga pasca tuai atau lepas tuai dan pembungkusan, sehinggalah ke produk itu dibeli oleh pengguna lah. Jadi tiga aspek ini yang kita lihat, dan kita mengawal atau mengurangkan risiko yang tidak sihat di dalam ketiga-tiga aspek tadi. Nah, itu sebenarnya kita panggil amalan dengan baik. Jadi kita ada menggariskan panduan-panduan yang perlu diikuti lah. Dan kenapa APB ini sangat penting dalam sektor pertanian? Sebab dia satu, dia menjamin selamatnya makanan itu untuk dimakan. Nanti kita akan elaborate lagi dia punya point dia. Kemudian hasil itu berkualiti, selamat dan berkualiti. Berkualiti ini bermaksud kualiti yang baik lah. Kalau boleh semua grade A ataupun grade B. Kemudian di samping itu juga kita ambil dua aspek lagi yang kita jaga, iaitu pemeliharaan alam sekitar. Jadi maknanya dalam pengamalan menghasilkan hasil tanaman tadi, alam sekitar terjaga ataupun tidak menjejaskan alam sekitar, ataupun so-called pertanian mampan lah yang kita selalu dengar. Jadi itu istilah dia. Dan satu lagi, di samping mengeluarkan itu, kita tak menjejaskan alam sekitar, dan juga kita menjaga keselamatan pekerja-pekerja yang terlibat dalam pengeluaran tadi. Jadi
kebajikan pekerja-pekerja juga dijaga dalam APB ini sebenarnya. Ya. Jadi inilah dia punya logo. Logo dia standard semua. Jadi di My Work Sheet, Gap GAP tu besar. Dato Dekatan Malaysia di bawah. Okey, ini tadi lebih kurang elemen je ialah persijilan sejak tahun 2002 oleh Jabatan Mengiktiraf Ladang-Ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik bagi pengeluaran pertanian makanan yang selamat dan berkualiti, menjaga keselamatan alam sekitar serta menjamin keselamatan dan kebajikan pekerja. Itu elemen yang kita kita tunjukkan di sini. Ya. Jadi ini merupakan kita punya perjalanan lah. Bermula daripada 2002 dengan SALAM. Kemudian dalam 2005 kita membangunkan Malaysian Standard. Malaysian Standard 1784. 1784 ni merupakan Malaysian Standard untuk Crop Commodities Good Agriculture Practice ataupun dalam kurungan GAP lah. Ini merupakan satu Malaysian Standard yang dikeluarkan oleh Badanan Standard Malaysia ataupun SIRIM lah. Kemudian pada 2014 kita menjamakan semula kepada MyGAP, dan pada 2016 dia bangunkan dokumen-dokumen keperluan untuk mematuhi persijilan MyGAP berasaskan kepada dokumen MS1784. Jadi ini pembaharuan kita buat pada MS1784 pada 2016. Kita ada satu lagi pada 2016 versi baru. Kemudian pada 2018 pembangunan dokumen persijilan diharmonikan dengan ASEAN GAP. ASEAN GAP ini merupakan gap di peringkat negara-negara ASEAN ataupun Asia Tenggara lah. Dan pada 2019 kita telah melancarkan pelaksanaan Easy MyGAP. Yang mana Easy MyGAP ini nanti kita akan cerita merupakan satu kaedah permohonan MyGAP yang lebih mudah lah kepada pengusaha-pengusaha pertanian di luar sana. Jadi buat masa sekarang, kita ada dua Malaysian Standard yang kita pegang. Satu yang seperti saya cakap tadi, MS1784. Dan satu lagi sebenarnya kita ada satu Malaysian Standard yang yang kita pegang, iaitu MS2679. 2679 ini merupakan Malaysian Standard Amalan Pertanian Baik Pemeliharaan Lebah Apini dan juga Meliponi. Apini ini merupakan lebah madu biasa, dan Meliponi ini merupakan lebah kelulut lah. Jadi kita ada satu standard baru untuk amalan pertanian baik. Ini merupakan yang saya cerita tadi lebih kurang kepada 2005. Kemudian pada 2016 kita memperbarui lagi versi yang 2005. Kemudian ASEAN GAP kita dah standardize 64 elemen dan telah selaras dengan Malaysia punya standard. Jadi sebenarnya MyGAP ataupun Malaysia GAP ini diterima pakai juga di peringkat negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN juga mengiktiraf MyGAP Malaysia ini sebab kita dah selaraskan keperluan 64 elemen MyGAP Malaysia dengan elemen yang diperlukan di ASEAN GAP. Tapi bagaimanapun untuk Global GAP masih ada lagi beberapa elemen yang perlu diselaraskan. Jadi kita belum lagi mendapat standard Global GAP. Kalau kita dapat ini lagi baik sebenarnya, sebab kita akan dapat produk-produk yang dapat MyGAP merupakan produk yang diiktiraf juga di peringkat global. Jadi kita harapkan perkara ini akan terjadi suatu masa nantilah. Jadi ini merupakan kita punya sejarah persijilan lah seperti tadi. Cuma ini tadi 2005 Malaysian Standard, ini saya dah cerita. Kemudian penjenamaan semula dah cerita, revision 2016. Dan pada 2017, ini merupakan tadi satu lagi Malaysian Standard iaitu 2679. Lebah dan kelulut, yang ini kita bangunkan pada 2017. 2018 kita telah harmonikan ASEAN GAP tadi.
Dan juga pada 2019, kita telah mengadakan pelancaran MyGAP AM. AM ialah apa ini, Meliponi tadi, lebah madu, lebah madu dan juga kelulut. Dan juga kita lancarkan pelancaran dan pelaksanaan Easy MyGAP pada 2019. Jadi ini merupakan gap di ASEAN, yang mana bukan saja Malaysia yang melaksanakan persijilan-persijilan gap ini, di ASEAN ini juga, seperti di Burma dipanggil Q gap, di Myanmar, di Indonesia dipanggil Indo gap, Singapura dipanggil gap, Viet gap untuk Vietnam, Phil gap untuk Filipina dan juga Brunei gap. Jadi ini merupakan rakan-rakan strategi kita untuk apa ni, persijilan good agriculture practice di ASEAN. Di dunia pula, banyak juga negara-negara di dunia ini yang telah melaksanakan gap juga. China, Jepun, New Zealand, Australia dan sebagainya. Dan konsep global gap ini juga diletakkan garis panduannya sama macam kita, iaitu dia ada empat, iaitu food, untuk yang ditetapkan oleh government dan juga retail requirement lah, retail maknanya peruncit dan pengeluar. Food is safe, satu, quality is right, dua, environment is not harm, persekitaran tidak terjejas, dan juga workers are protected. Sama saja, kita tengok kepada keselamatan, kualiti, alam sekitar dan juga pekerja. Elemen yang sama ditetapkan untuk kita membuat amalan pertanian yang baik di Malaysia. Right? Jadi untuk global gap tadi, jadi peruncit-peruncit Eropah dengan kerjasama pasaraya pesaraya dan di benua Eropah untuk memenuhi inilah serapan makanan dengan membangunkan piawaian dan prosedur untuk pelaksanaan amalan pertanian baik bagi ladang yang mengeluarkan makanan. Okey. Jadi untuk kita melaksanakan GAP, Good Agriculture Practice, kita ada merujuk kepada beberapa akta yang berkaitan. Jadi kita ni membuat MyGAP, kita buat GAP ini, kita ada refer kepada beberapa akta yang sedang berlangsung sekarang ini, yang mana akta-akta ini ada kita baca bersama dan kita lengkapkan prosedur kita, prosedur GAP kita ni dengan apa saja yang telah ditetapkan dalam akta-akta tersebutlah. Jadi akta-akta ini banyak yang dipegang oleh kementerian lain pun ada, macam ni kualiti alam sekeliling, untuk ini untuk kementerian alam sekitar lah, dan keselamatan pekerja, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, akta makanan oleh KKM dan sebagainya. Jadi kita baca semua akta ini dalam mewujudkan standard yang kita amalkan sekarang untuk amalan pertanian baik Malaysia. Okay. Setelah kita mengambil semua akta-akta ini sebagai panduan kita, kita telah mengeluarkan satu dokumen lah. So setiap satu kita perlu keluarkan tiga dokumen-dokumen untuk tiga kategori yang berbeza. Satu ialah dokumen untuk auditor. Seperti biasa dalam satu-satu persijilan, kita memerlukan auditor ataupun pemeriksa. Jadi pemeriksa ini dia ada satu guidance atau dokumen yang kita siapkan untuk mereka. Satu lagi dokumen pembimbing. Pembimbing ini merupakan mereka-mereka yang akan membimbing peserta-peserta atau pengusaha yang ingin mendapatkan persijilan MyGAP ini. Jadi kalau untuk konteks sekarang, pembimbing kita ialah ejen-ejen pengembangan tanaman di daerah-daerah. Itu merupakan pembimbing MyGAP buat masa ini. Tapi macam yang moderator cerita tadi, memang kita akan kembangkan fungsi pembimbing MyGAP ini kepada pembimbing-pembimbing persendirian atau pembimbing-pembimbing swasta. Kita akan laksanakan
perkara tersebut. Dan juga tidak lupa dokumen khusus untuk pengusaha, iaitu pengusaha ini ialah mereka-mereka yang ingin memohon persijilan MyGap tadi. Ini merupakan MyGap yang pada peringkat inilah umumnya. Tapi macam saya terangkan tadi, kita ada satu lagi set MyGap yang baru. Ini merupakan penambahan skop kepada MyGap sedia ada, iaitu MyGap AM. Apini Meliperi Meliponi. Jadi ini merupakan sama juga dokumen-dokumennya perlukan dokumen auditor, pembimbing dan juga pengusaha. Sama saja keperluannya. Cumanya set of apa ni SOP yang ada di dalam itu berbeza mengikut keperluan persijilan tersebutlah. Jadi seterusnya kita kita lihat sedikit tentang elemen-elemen yang kita tengok dalam MyGap. Jadi ini merupakan 17 elemen yang mana kita perlu lihat untuk mempersijilkan sesuatu ladang dengan persijilan MyGap kita. Jadi keboleh kesanan ini saya tidak akan pergi satu persatulah saya rasa, tapi ini merupakan list kita yang mana kita akan ikut, dan inilah perkara-perkara yang akan diaudit oleh auditor-auditor atau pemeriksa kita untuk memastikan fungsi-fungsi ini sama ada ia layak atau tidak untuk diberi persijilan MyGap kita ini. Jadi daripada elemen-elemen tadi, kita taruh juga kategori. Kita tidaklah semua itu perlu diikuti secara tepat. Kita taruh kategori merupakan tiga kategori yang kita taruh, dan kita akan bagi-bagikan 7 elemen itu kepada nanti ada sub-sub elemen dia di dalam, dan setiap sub elemen itu kita akan letakkan kepada kategori-kategori seperti berikut, seperti yang saya paparkan ini. Satu ialah wajib. Wajib ini bermaksud kalau tidak ikut, mana tak boleh. Kita maknanya perkara itu merupakan pemberatnya amat besarlah, kita tahu 100% pemberat dia di sini. Iaitu syarat yang mesti dipatuhi, jika tidak menyebabkan impak yang serius kepada alam sekitar, keselamatan pekerja dan kebajikan, keselamatan makanan dan juga kebajikan pekerja. Jadi elemen-elemen wajib ini ada kita tetapkan di dalam kesemua sub-sub elemen yang kita nyatakan tadi. Semua sekali sub elemen ada 178 178 sub elemen. Jadi seterusnya ialah wajib bukan utama. Wajib bukan utama ini pemberat ini kita kurangkan sikit kepada 95%, dan syarat-syarat yang mesti dipatuhi tetapi impaknya tidak begitu serius. Impak yang tadi itu impak kepada alam sekitar, keselamatan makanan dan juga kewajikan pekerja. Tidak begitu serius. Tapi macam mana pun kita taruh pemberat dia agak berat juga 95%, agar pengusaha-pengusaha berusaha untuk mendapatkan. Dan juga kita ada strict ataupun ketegasan di situ, yang mana walaupun bukan utama tetapi ia mempunyai pemberat yang agak besar, iaitu 95%. Dan selain daripada dua kategori standard tadi, kita tahu pemakaian 50% iaitu digalakkan. Dalam digalakkan ini, kita syarat yang tidak diwajibkan tetapi kita mengesyorkan sekiranya ada, itu adalah yang terbaik dalam dalam APB kita. Okey. Jadi seperti saya cerita tadi, ada 178 sub elemen. Jadi yang wajib dalam 178 itu ada 30. Wajib bukan utama ada 62, dan yang digalakkan yang pemberatnya 50% tadi ada 86. Jadi ini merupakan elemen-elemen yang akan diaudit sekiranya pengusaha ingin mendapatkan sijil-sijil MyGap. Jadi ini merupakan contoh setelah pelbagai elemen tadi telah lulus di PSA, ini merupakan contoh sijil lah. Ini sijil kosong lah. Dan apa kita amat mementingkan MyGap? Ini balik kepada kita punya tajuk utama
taklimat saya lah pada petang ini, iaitu kepentingan dalam industri agro makanan. Kenapa kita perlu makanan kita yang selamat. Jadi, pelbagai kajian telah dibuatlah oleh pakar-pakar kesihatan di seluruh dunia. Jadi, kita telah kenal pastilah macam beberapa penyakit utama yang boleh ataupun boleh berpunca daripada makanan yang tidak selamat. Makanan yang tidak selamat. Seperti Parkinson. Parkinson ini ada kajian kepada 496 pesakit telah diagnos. Telah mendapati 70% penggunaan racun perosak di rumah meningkatkan gangguan neurologi sebanyak 70% yang menyumbang kepada penyakit Parkinson. Dan kanser pula ada kajian telah dibuat yang mana racun itu dapat mengganggu hormon dan hormon itu akan mengganggu fungsi pembiakan dan menyumbang kepada penyakit kanser. Dan juga neurotoksin ini merupakan keracunan kepada sistem saraf dalam badan kita. Jadi ini merupakan satu satu kajian telah dilaksanakan dan kita telah mengenal pasti yang mana penggunaan racun serangga boleh menyebabkan keracunan kepada sistem saraf, neurotoksin, dan ekoran daripada itu kita akan memberi kesan kepada ketidakseimbangan badan dan juga selaput saraf ataupun otak. Itu amat berbahaya kepada kesihatan manusia. Dan ini merupakan beberapa isu-isu yang timbul sekiranya kita tidak mengambil makanan-makanan yang selamat dimakan seperti di hujung ini ditunjukkan di sini makanan keselamatan makanan tanggungjawab bersama dan diterangkan di sini WHO 2015 Perubahan Kesihatan Dunia 600 juta orang ataupun satu daripada 10 orang jatuh sakit selepas mengambil makanan tercemar. Ini satu kajian yang telah dibuat oleh WHO, satu daripada 10 orang, tuan-tuan. Jadi agak besar nisbahnya itu yang mana dia jatuh sakit selepas mengambil makanan-makanan yang telah tercemar lah. Okay. Jadi ini merupakan yang telah terjadi dalam negara kita, kita pun telah melalui ataupun tuan-tuan mungkin pernah ingat, lihat dan mungkin pernah terlibat secara langsung. Antaranya ialah pada 2018 yang mana kita ada isu iceberg lettuce. Iceberg lettuce yang mana ada bahan kimia fipronil yang sebelah kiri ini. Yang sebelah tengah ini, ini isu pun panas juga, iaitu cili yang kita import daripada Vietnam juga mengandungi MRL ataupun residu level yang tinggi, yang tinggi untuk diparas, melebihi paras selamat untuk manusia makan. Dan ada juga kajian yang telah dilaksanakan di mana buat masa sekarang ini kita ada banyak pemanis-pemanis alternatif, tapi ada pemanis-pemanis alternatif yang palsu dan ia menjejaskan kesihatan sekiranya diambil. Dan ini merupakan satu berita pengeksportan nanas ke luar negara. Jadi diterangkan di sini selain daripada ciri-ciri buah, kadar kemanisan, berat, saiz, rupa dan sebagainya, satu lagi aspek yang dilihat ialah persijilan MyGAP. Persijilan MyGAP ini merupakan satu syarat utama lah, sekiranya produk-produk tanaman kita, ada produk pertanian kita keperluan untuk diekspor lah. Okay. Jadi seterusnya kita ada sedikit juga ni yang iceberg ni kita tadi, cuma yang di sebelah kiri ni kita pernah juga terjadi yang mana ada paraquat, paraquat leakage di satu kilang kimia di Klang. Jadi pada masa itu telah dibuat kajian yang mana
bila leakage itu, persekitaran tersebut juga telah tercemar, walaupun tidak directly digunakan, dia tercemar dan dia merembes daripada kilang tersebut, tapi hasil-hasil panen di sekitar juga tercemar dengan bahan kimia tersebut. Dan ini merupakan beberapa contoh lah di US, yang mana pada 2015 syarikat Del Monte, satu syarikat pengeluar buah-buahan ataupun hasil tanian terbesar, telah memanggil semula produk dia yang mana ada pencemaran listeria atau satu bakteria yang boleh menyebabkan listeriosis infection yang boleh menyebabkan keguguran bayi. Ini merupakan satu contoh yang mana produk tanaman bukan saja di Malaysia, terjadi di luar negara pun itu. Tetapi Del Monte sebagai satu syarikat bertanggungjawab memanggil semula produk-produk yang ada possible listeria contamination. Dan ini juga satu isu di US juga pada 2018, yang mana telah ada 60 orang di 5 US state telah jatuh sakit selepas di authority memeriksa ada kandungan apa ni, bakteria Salmonella yang paling bahaya di melon product di sana. Jadi melon product telah, satu syarikat telah diarah untuk menarik balik produk-produk melon daripada pasaran. Jadi ini merupakan statistik yang telah diambil di US. Jadi ini merupakan Salmonella. Kalau tengok dia punya kesan, dah ramai juga ada yang dah meninggal pun. Sebenarnya ada kes-kes kematian berkaitan dengan Salmonella, dan seterusnya ini berkaitan dengan E. coli, bakteria yang berbahaya juga. Jadi Salmonella dan E. coli ini merupakan dua mikrobial yang sangat berbahaya sekiranya ada dalam produk makanan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya cerita ini ialah dua mikrobial ini merupakan sebab itu dalam mempersijilkan MyGAP, sampel-sampel produk yang memohon MyGAP, kita ada buat ujian untuk microbial testing. Jadi bermaksud kalau produk itu mendapat ada persijilan MyGAP, kita boleh jamin yang mana produk itu bebas daripada microbial bahaya ini. Itu merupakan satu jaminan kepada produk yang ada persijilan MyGAP. Jadi tadi kita ada cerita banyak tentang hasil-hasil dan terjejas yang boleh berkaitan dengan manusia. Tapi macam mana pun, untuk alam sekitar banyak lagi sebenarnya. Tadi manusia sebab kita terjejas kepada diri kita secara langsung. Tapi untuk tanah ni kadang-kadang orang kurang nak tengok. Orang kurang nak tengok. Tak apalah tanah. Sebab dia tak adalah sampai jejas kepada manusia secara direct. Tapi macam mana pun, sekiranya tanah ini tidak dijaga dan tidak mengamalkan APB, jadi ini merupakan isu-isu yang kita akan hadapi, yang mana tanah akan mati atau gersang, tidak, tanah akan lebih berasid sebab penggunaan maybe penggunaan bahan kimia yang keterlaluan, tidak ada mikroorganisma yang hidup di dalamnya, nutrien pun kurang, terutamanya nutrien-nutrien mikro, bahan organik pun tidak wujud lagi dalam tanah tersebut, dan perlu perawatan dengan kos yang tinggi dan sebagainya. Dan bila perkara-perkara ini terjadi juga, kadang-kadang ada juga yang menyebabkan risiko keselamatan kepada pekerja. Pekerja pun kita tengok dalam APB. Jadi semua ini merupakan aspek-aspek yang tidak secara langsung, walaupun kita tidak makan produk-produk yang bahaya tadi, tapi kalau tidak melaksanakan amalan dengan baik, ini merupakan isu-isu yang kita akan hadapi, kesan-kesan yang kita akan hadapi untuk alam sekitar kita. Jadi itu merupakan MyGAP yang secara umumnya yang saya dapat terangkan. Kemudian kita cerita sikit, seperti tadi moderator kita pun ada cakap berkenaan dengan Easy MyGAP. Easy MyGAP ini kita telah lancarkan pada 2019, yang mana kita akan cepatkan proses permohonan MyGAP ini, dan
Ini merupakan hasrat bagi Jabatan Pertanian untuk mengeluarkan MyGap, persijilan MyGap dengan lebih mudah dan cepat kepada pengusaha-pengusaha sektor tanaman. Jadi, apa dia konsep Easy MyGap ini? Jadi, kita meletakkan tempoh untuk mendapat proses persijilan kepada 90 hari atau kira-kira 3 bulan daripada tarikh permohonan. Sebelum itu, kita mungkin terpaksa melalui masa begitu lama, kadang-kadang sehingga 2 tahun untuk mendapat persijilan. Kita dengan Easy MyGap ini, kita telah berjaya, kita telah berjaya menjumpa jalan macam mana kita nak mempersingkatkan masa permohonan itu kepada 3 bulan ataupun 90 hari. Dan jawatan kuasa kecil persijilan ladang, jawatan kuasa kecil ini merupakan jawatan kuasa yang akan meluluskan dan menganugerahkan persijilan MyGap dan MyOrganic kepada pengusaha-pengusaha pertanian. Jadi mesyuarat ini akan diadakan setiap 2 bulan mengikut ataupun mengikut keperluan. Sekiranya permohonan itu banyak, kita akan kerapkan lagi mesyuarat persijilan ini. So far ini memang dapat dilaksanakan dan tidak pernah gagal lah untuk laksanakan mesyuarat. Paling tidak pun setiap 2 bulan sekali. Jadi ini tadi kita telah cerita 1 Januari Easy MyGap telah digunapakai di kesemua pegawai-pegawai jawatan pertanian di semua peringkat. Peringkat pembimbing, peringkat auditor dan sebagainya. Jadi ini merupakan Easy MyGap. Kita memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua yang terlibat dalam persijilan MyGap ini. Terutamanya komitmen daripada ABT, Ejen Pengembangan, Ejen Pengembangan Tanaman, yang mana APT ini merupakan pegawai-pegawai pembimbing di peringkat awal bagi memastikan petani atau pengusaha bersedia untuk memenuhi elemen-elemen MyGap macam yang saya telah terangkan tadilah, sebelum membuat permohonan. Ini merupakan satu peringkat yang mana kita boleh cut short. Kita boleh cut short permohonan MyGap tadi. Jadi proses membimbing itu kita singkatkan. Dengan apa? Dengan pengusaha sendiri, dengan kerjasama pembimbing dan juga dengan pengusaha memberi komitmen penuh untuk memenuhi elemen-elemen yang diperlukan dalam persijilan MyGap sebelum membuat mohonan. Jadi sebelum buat mohonan tu, fulfill lah elemen-elemen yang diperlukan untuk MyGap tu telah difulfill sepenuhnya. Jadi itu akan mensingkatkan lagi proses persijilan MyGap tadi. Dan juga selain daripada itu, komitmen daripada pembimbing tadi, pemeriksa tapak, audit luar, pihak makmal yang perlu membuat ujian ke atas sampel-sampel dan urustia pun memain peranan bagi memastikan tempoh yang telah ditetapkan itu dipatuhi. Kita ada menetapkan time frame setiap level tersebut, setiap peringkat tersebut. Jadi ini antara tips yang mana kita boleh mempercepatkan persijilan MyGap dengan dengan konsep Easy MyGap ini, iaitu satu, ladang dah mengeluarkan hasil. Di kadang-kadang permohonan ini dibuat semasa itu ladang belum berhasil. Jadi kita terpaksa tunggu ladang itu mengeluarkan hasil baru kita boleh membuat ujian sampel. Itu sebenarnya isu dia. Jadi terpaksa tunggu lama. Sebab apa? Sebab nak tunggu hasil keluar. Kalau sekiranya permohonan dibuat pada masa itu, ladang telah berhasil. Jadi itu merupakan satu perkara yang paling singkat lah. Yang mana kita boleh terus hantar sampel tu, terus pergi makmal dan terus boleh dianalisa. Dan sama ada kita boleh tahu terus hasil itu sama ada memenuhi syarat ataupun tidak. Yang kedua ialah rekod ladang. Ini merupakan satu isu yang mana setiap pemohon dia agak sangkut kat sini lah. Dia punya backlog dia banyak kat sini. Yang mana rekod ladang tidak lengkap. Jadi
pengusaha-pengusaha ataupun pemohon-pemohon kita cadangkan sekiranya dapat sebelum mohon 6 bulan sebelum mohon itu keep boleh rekodkan segala perkara yang berkaitan dengan ladang dengan baik. Sebab apa kita memerlukan 6 bulan rekod ladang sebelum kita dapat memenuhi keperluan MyGap. Sekiranya apa perkara tersebut dapat dipenuhi oleh pemohon, jadi bila dia mohon MyGap, dia terus ada rekod ladang dan terus auditor atau pemeriksa yang datang terus dapat buat auditing dan terus dapat meluluskan. Dan kita seperti saya terangkan tadi, elemen-elemen tadi, elemen-elemen tu pun boleh dapatkan daripada pembimbing supaya dipenuhi dulu. Kalau dipenuhi, maknanya 17 elemen utama tadi dipenuhi, kita tidak membuang masa banyak untuk membuat penambahbaikan. Contohnya macam biasanya penyimpanan bahan racun di ladang. Penyimpanan itu kadang-kadang ialah kita di ladang, kita kadang ambil sambil lewa. Sebenarnya dalam MyGap ini ataupun APP ini, penyimpanan itu amat penyimpanan bahan-bahan racun ini memang kita titik beratkan. Ada dia ada SOP dia macam mana nak simpan. Jadi Cik Azrin, saya maaf mencelah sekejap. Masa ada lebih kurang dalam 7 minit lagi. 7 minit. Wow. Okey. Saya cuba sebutkan ya. Okey, terima kasih Cik Jo. Jadi inilah secara ringkasnya mana untuk Easy MyGap kita minta pengusaha dapat memenuhi elemen-elemen sebelum memohon. Jadi itu merupakan mempercepatkan lagi permohonan. Okey. Jadi macam mana nak memohon? Memohon ini kita siapa yang boleh memohon, persendirian, syarikat swasta ataupun agensi badan makanan pun boleh. In fact, pusat-pusat pertanian dalam Jabatan Pertanian pun ada memohon MyGap. Jadi dia memang tengok kepada amalan pertanian. Jadi syarat-syarat mohon seperti yang dinyatakan di sini ataupun tuan-tuan sendiri boleh mendapatkan borang di pejabat-pejabat pertanian daerah ataupun di laman web Jabatan Pertanian. Di situ ada dinyatakan syarat-syarat yang diperlukan untuk memohon. Ini merupakan contoh borang permohonan jadi bagi persijilan MyGap. Dan ini merupakan tata cara yang 90 hari tadi. Jadi lepas memohon, 3 hari kita proses, mendaftarkan di dalam sistem. Dalam masa 21 hari, pemeriksa tapak akan turun dan memeriksa. Dan 21 hari selepas itu, audit dalam, proses audit dalam. Selepas itu 21 hari, audit luar. Kemudian terus, sekiranya tidak ada apa-apa masalah, dalam masa 21 hari selepas itu, dah boleh dipersijilkan ladang tuan-tuan. Jadi itu merupakan Easy MyGap yang kita nyatakan tadi lah dalam masa 90 hari. Okey, tapak ini sebenarnya kita cek satu ialah kebenaran. Itu paling penting. Dia tanah haram tak boleh. Dia tanah yang mendapat kebenaran atau tanah milik sendirilah. Dan tidak menjejaskan risiko kepada persekitaran dan juga mengamalkan amalan-amalan pemeliharaan tanah macam kawalan hakisan dan sebagainya. Ini merupakan kita punya inilah elemen-elemen yang kita tengok pada peringkat pemeriksaan tapak. Pada sejel sampel macam kita cerita tadi, kita akan cek dua perkara, MRL, residue level tidak melebihi tahap yang dibenarkan, dan juga ujian-ujian dari segi mikrobial logam berat juga kita periksa lah. Dan sekiranya semua proses itu berjalan lancar, tidak ada masalah sebenarnya untuk kita persijilkan ladang tuan-tuan. Dan persijilan ini buat masa sekarang ini, tadi Cik Joe pun ada cakap, baru 6% sebenarnya daripada keseluruhan keluasan tanaman makanan negara
baru dipersijilkan, baru 35,000 hektar daripada 615,000 hektar, baru 6% saja. Begitu sedikit percentage yang kita dah persijilkan dengan MyGap. Tapi macam mana pun, kita mendapat trend yang baik di sini, yang mana bermula daripada tahun 2016-2017, permohonan MyGap terus meningkat sesaban tahun, dan terima kasih kepada pihak industri juga yang telah melihat perkara ini merupakan satu keperluan. Jadi harapkan trend ini akan lebih terus menuju lebih di masa-masa akan datang. Ini merupakan pecahan kepada MyGap, persijilan MyGap mengikut negeri sehingga 9 Jun 2021, yang mana yang paling banyak ialah setakat ini negeri Selangor lah, dengan 1,391 persijilan. Tapi tidak kurang juga negeri-negeri lain, ya, seperti Kedah, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu. Ini bukan negeri-negeri yang mempunyai persijilan yang banyak. Dan negeri-negeri kecil juga tidak kurang, seperti Perlis, Melaka dan Labuan, sebenarnya ada juga persijilan mengikut inilah saiz ladang-ladang di negeri masing-masing. Dan ini merupakan pecahan mengikut kita punya komoditi. Merupakan padi merupakan yang paling tinggi, buah kedua, sayur ketiga dan lain-lain yang keempat lah. Saya sebenarnya dah sampai ke penghujung, Jo. Jadi ada sikit lagi sebenarnya saya nak cerita untuk berkenaan dengan way forward ataupun kita panggil ini hala tuju. Ada sedikit lah. Cuma saya ingin memaklumkan di sini yang mana kita punya fokus ialah kita nak memperbanyakkan lagi persijilan MyGap dan MyOrganic lah, secara umumnya APB, dan memperkasakan persijilan tersebut. Jadi kita ada beberapa langkah yang masa terdekat ini, iaitu kita buat penambahan skop persijilan MyGap. Macam saya cerita tadi, mula-mula MyGap yang biasa, basic, kemudian kita sekarang ada MyGap BM, Pini, Meliponi, Jeldah Lebah dan Kelulut. Kemudian akan datang, kita akan wujudkan lagi dua skop, iaitu MyGap TBM. TBM ni kita panggil tanaman bukan makanan. Tanaman bukan makanan ialah tanaman yang bukan untuk makanan. Contoh, bunga-bungaan, tanaman hiasan dan sebagainya. Yang ini telah difinalize dan akan dilancarkan pada tahun ini juga. Pada tahun ini juga. Kita pun dah dapat tarikh lah, lebih kurang pada Julai juga kita akan lancarkan TBM ini. Jadi pada pengusaha-pengusaha, bukan saja pengusaha tanaman makanan, yang bukan makanan pun selepas ini boleh memohon untuk MyGap. Dan ada juga satu skop MyGap yang baru, iaitu kita panggil pesticide free. Ini merupakan satu konsep baru. Kita faham pengusaha-pengusaha pertanian ada yang mengeluarkan kos yang lebih untuk membina structure, untuk mengamalkan pertanian IPM, integrated pest management, yang tidak menggunakan bahan kimia. Jadi untuk pengusaha-pengusaha ini, kita akan wujudkan satu skop MyGap yang baru, iaitu MyGap pesticide free. Yang ini kita jangka akan lancar pada tahun ini, hujung tahun ataupun early tahun depan lah. Dan kita pun dah dapat persetujuan, hampir mendapat persetujuan daripada MAFI untuk melaksanakan pesticide free ini. Jadi kita cuma beza dia yang tadi MyGap biasa, sampel boleh ada MRL pada level tertentu. Tapi untuk pesticide free, tidak boleh ada residu di dalam produk dia lah. Jadi ini merupakan satu penambahbaikan kepada MyGap. Sekiranya ada MyGap pesticide free, maknanya produk itu adalah produk yang terbaik lah. Yang mana tak ada langsung bahan kimia di dalam. Jadi satu lagi, kita untuk memperbanyakkan dan memperkasakan lagi persijilan MyGap ini ataupun APB ini, kita ingin mewujudkan pembimbing-pembimbing ataupun perunding swasta ataupun persendirian.
Kita akan melaksanakan kursus pertama pada bulan ini, ya, minggu hadapan, 7 dan 8 hari bulan, ya, dan tapi malangnya kita telah menutuplah permohonan untuk yang ni sebab kita dah buka permohonan ini sejak tahun 2020 lagi. Kita dah tutup bulan 10, kita dah proses, dah melalui jawatankuasa pemilihan, dan daripada 80 permohonan kita telah menerima 53 pembimbing swasta yang boleh mengikuti kursus. Jadi kursus ini akan berjalan, dan mereka ini selepas ada beberapa pengujian, kita ada buat ujian kepada mereka, dan mereka akan ditauliahkanlah sebagai pembimbing MyGap swasta. Jadi selain daripada tuan-tuan, puan-puan sekiranya memerlukan khidmat pembimbing, tuan-tuan boleh mendapatkan khidmat pegawai pembimbing MyGap daripada pembimbing-pembimbing swasta ini selain daripada pegawai-pegawai daripada jawatan. Tahniahlah. Itu antara yang pendekatan yang kita akan buat selepas ini. Dan wujud juga kita pun berusaha untuk mewujudkan saluran pemasaran produk MyGap, dan kerjasama strategik telah dilaksanakan bersama pasaraya, dan juga kita akan berterusan meningkatkan aktiviti-aktiviti promosi produk-produk MyGap, terutamanya di Malaysia. Jadi saya dah sampai ke penghujung, jadi saya mohon maaf sekiranya pembentangan saya ini ada kekurangan di mana-mana, saya mohon maaf banyak-banyak. Dan kita faham masa suntuk jadi saya ada nyatakan kat sini email, sekiranya nak tanya boleh email ataupun maklumat kita boleh selalu share dalam kita punya Facebook. Facebook MyGap Organic Sektor Tanaman. Silalah like page ini, dan segala info-info berkenaan dengan persijilan MyGap Organic kita share dalam itu, dan sekiranya ada soalan pun boleh PM di dalam itu juga, dan kita akan get back to you lah. So terima kasih semua, terima kasih kerana ni lah atas beri pulang kepada saya. Terima kasih Cik Jo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azrin atas taklimat tadi ya. Jadi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak bercadang untuk mengulas panjang. Saya harap semua peserta webinar jelas dengan penjelasan tadi, taklimat beliau tadi. Cuma saya nak maklumkan di sini, kita tengok sambutan daripada peserta ni berdasarkan soalan yang kita terima, dan banyak kan, lebih 30 soalan yang kita terima, dan sebagian besar ni kita telah jawab soalan berkenaan melalui chat box. Dan sekiranya Datuk, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi memerlukan penjelasan lanjut, kita di Jabatan Pertanian sentiasa bersedia. Sebagaimana pengarah maklumkan tadi, tuan-tuan, puan-puan boleh berhubung melalui talian yang dipaparkan itu, dan insyaAllah pegawai-pegawai di bahagian kualiti khususnya akan membantu, bukan saja menjawab persoalan tapi membantu dalam urusan melaksanakan pelaksanaan MyGap ini. Cuma mungkin di kesempatan ini kalau saya boleh baca satu soalan Cik Azrin, daripada peserta kita yang mungkin memerlukan jawapan ringkas daripada Cik Azrin. Soalan dia, pesticide free dengan my organic adalah perkara yang berbeza. Apa perbezaannya? Okey. Soalan ringkas. Silakan Cik Azrin. Okey, terima kasih Cik Jo. Jadi memang ada bezanya. Pesticide free yang mana dalam proses pengeluaran tanaman itu dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia sebagai dia punya racun perosak lah. Jadi mereka menggunakan maybe konsep IPM dan sebagainya. Tapi organik dia langsung tidak menggunakan kimia. Jadi baja pun tidak menggunakan kimia. Sebagai contoh, fertigasi contohnya. Pertanian fertigasi menggunakan baja AB. AB itu menggunakan kimia. Walaupun maybe peserta fertigasi itu tidak menggunakan pestisida daripada kimia, tetapi dia tak dapat untuk
memohon organik. Ya? Sebab apa? Dia menggunakan kimia sebagai baja. Nah, itulah merupakan pendekatan yang kita buatlah sebenarnya. Cikgu. Ya, saya harap itu dapat inilah menjawab persoalan tadi. Ya, jadi, my organic memang level paling tinggi lah dalam APB. Okey, Cik Azrin. Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Untuk makluman yang baru join webinar kita pada petang ini, suka saya nak maklumkan sekali lagi, webinar ini dihadiri oleh tiga pihak utama. Selain daripada penceramah utama yang kita jemput, sebahagian besar peserta webinar ini terdiri daripada usahawan-usahawan pemain industri dari kalangan petani, usahawan, industri pelbagai jenis tanaman dalam agromakanan termasuk buah-buahan, sayur dan sebagainya. Dan juga sebahagian besar juga adalah pegawai-pegawai daripada jabatan agensi merentasi seluruh jabatan dan kementerian yang berkaitan termasuk Jabatan Pertanian Sabah dan Sarawak. Dan mereka ini kebanyakannya juga terlibat dalam pelaksanaan MyGap. Ini untuk makluman yang baru join. Dan saya boleh simpulkan dua mungkin key point pelaksanaan MyGap ini. Di samping MyGap ini sebagai satu jaminan untuk makanan selamat, tapi sebenarnya MyGap juga merupakan satu prasyarat yang perlu ada pada setiap pengeluar untuk membolehkan tanaman mereka, hasil produk mereka dapat dipasarkan ke peringkat premium, khususnya pasaran hypermarket dan juga pasaran antarabangsa. Ini merupakan satu prasyarat untuk membolehkan produk tuan-tuan dan puan-puan untuk dipasarkan ke luar negara. Okey, untuk tak membuang masa, kita pergi seterusnya ke agenda kita yang kedua, iaitu knowledge sharing ataupun perkongsian pengalaman dari pihak industri. Ya. Kalau tadi kita mendengar apa Toke MyGap kata di Jabatan Pertanian yang menggubal dari segi dasar, peraturan dan sebagainya. Kali ini kita nak mendengar daripada pemain industri sendiri pengalaman mereka bagaimana melaksanakan persijilan MyGap ini sebagai panduan dan motivasi kepada peserta lain, walaupun sebahagian besar saya nak maklumkan dalam yang menyertai seminar kita ini sebahagian besar juga dah mempunyai persijilan MyGap, dan anggaplah ini sebagai satu ulang kaji ya, kerana kita tak mampu nak menjemput ramai pembentang dalam satu-satu masa. So untuk kali ini kita sempat menjemput seorang sahaja wakil daripada industri yang akan berkongsi pengalaman beliau bagaimana melaksanakan urusan ataupun persijilan MyGap. Oleh itu saya menjemput yang berbahagia Tuan SM Fairuz bin SM Sharifuddin selaku Chief Executive Officer Labu Shira Resources untuk menyampaikan pengalaman beliau mengenai persijilan MyGap. Tuan SM Fairuz, sedia? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, Tuan Pengerusi. Rasanya saya perkongsian untuk ekspor. Cuma kita rasanya untuk perkongsian CJ Market ni daripada Tuan Nur Alam daripada E-Office Agro Plantation. Oh, okey. So, sekarang ni? Cik Nur Alam bin Sahroni. Sorry, sir. Okey, saya menjemput. Oh, dia ada dua. Mana kita tiga? Okey. Saya menjemput, minta maaf. Encik Muhammad Nur Alam bin Syahruni, usahawan MyGap yang beroperasi di Kota Tinggi, Negeri Johor. Silakan, Encik Muhammad Nur Alam. Saya tempo untuk pembentangan ini lebih kurang setengah jam. Jadi saya akan bagi isyarat launching Launching ni 5 minit yang terakhir boleh Okey, saya jemput Cik Muhammad Nur Alam. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Moderator, seluruh jawatankuasa program, pegawai-pegawai Jabatan Pertanian dan seluruh rakan-rakan usahawan tani sekalian. Alhamdulillah, boleh nampak ke saya? Cik Mat. Ya. Yeah. Orang nak tengok muka handsome. Boleh buka kamera? Sebenarnya saya host tak ni, host tak allow untuk ni. Oh, sekejap. Nanti. Kejap lah, rasa urus saya bantu. Tu lah, rasa macam cakap seorang tadi. Boleh buka dah? Okey, alhamdulillah. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Encik Johari sebagai pengarah BPP. Alhamdulillah dapat kita bersama pada sesi webinar pada petang ini, di mana ini kali pertama kami menyertainya. Sebenarnya rasa nervousnya sama macam duduk dekat dalam dewan, Encik Jo, kan? Tapi mudah-mudahan pada sesi kita pada petang ni sekadar untuk sharing dan sesi santai, kami berkongsi pengalaman, akhirnya dia akan memberi atau dapat manfaat kepada semua pendengar yang ada, terutama kepada rakan-rakan saya, usahawan-usahawan tani yang ada di seluruh Malaysia, dalam kepentingan untuk kita bersama-sama mendapatkan persijilan MyGap. Dan akhirnya dengan persinyal MyGap tu, bagaimana kita merangka kepada pengeluaran kita dan akhirnya kepada pemasaran kita. So, rasa hilang sikit nervous saya. Okey, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nur Alam bin Syaroni, salah seorang daripada usahawan Jabatan Pertanian Negeri Johor, yang telah mengusahakan tanaman secara fertigasi bermula daripada tahun 2012 dan hingga kini dah hampir kepada 10 tahun menjalankan aktiviti ini secara sepenuh masa di Felda Semencu, Kota Tinggi Johor. Dan setakat ini tanaman kami yang kami usahakan pada peringkat permulaannya adalah tanaman secara fertigasi, iaitu cili dan timun, dan bertambah kepada jambu batu, durian Belanda dan ada ulam-ulaman. Next slide. Okey, itulah saya. Sebelum saya menjadi seorang usahawan tani, sebenarnya saya bekerja juga makan gaji. Jadi saya berhenti bekerja pada umur saya 32 tahun. Dan pada ketika itu saya bermula balik ke kampung. Secara ringkasnya, dia punya turning point balik ke kampung tu apabila kedua orang tua saya, dia beritahu, "Al, abah tengok dalam banyak-banyak adik-adik ni, engkau je yang boleh balik kampung." Dan tanpa fikir panjang, saya balik kampung dan cuba tercari-cari apakah yang perlu saya buat untuk di kampung. Dalam konteks saya duduk di Kota Tinggi, besar Kota Tinggi ni hampir 3 kali negeri Melaka. Besarnya Kota Tinggi ni, keluasannya 3 kali Melaka, dan orientasi kepada pertanian tu meluas. Ni kawasan tanah dia besar dan populasi orang di sini baru ada lebih kurang 150,000 je. Jadi dalam konteks pertanian, apa yang perlu saya buat, saya memilih apabila berjumpa dengan Jabatan Pertanian, mereka menasihatkan saya untuk mengusahakan tanaman yang mempunyai sistem dan juga teknologi, iaitu pada permulaannya adalah fertigasi lah. So bermula daripada tahun 2012 sehingga kini. So dalam bidang pertanian ni adalah sesuatu yang baru bagi saya. Sebenarnya latar belakang pelajaran saya pun bukan dalam bidang pertanian, dalam bidang accounting. Saya bekerja 10 tahun pun dalam bidang pemasaran dan juga latihan, dan berhenti kerja terus mengusahakan tanaman. Jadi kalau dilihat, semua
yang ada di luar sana boleh melihat konteks pertanian ini sebagai salah satu cabang baru dalam mencari sumber pendapatan mereka. Jadi itu secara ringkas ya. Bermula daripada tahun 2012 saya memulakan tanaman ini secara fertigasi bermula di belakang rumah dengan berkapasiti daripada 800 polybag. 2013 tanaman secara kecil-kecilan di belakang rumah. Musim pertama saya dah menyasarkan untuk mendapatkan tiga perkara. Pertamanya, sebabkan kita baru dalam bidang pertanian ni, pertamanya saya perlu mendalami dengan 800 polybag tu, saya perlu mendalami apa ilmu-ilmu yang berkaitan tentang tanaman. Maknanya permulaan saya nak tanam cili, saya kena tahu bagaimana proses untuk nak menanam cili dari segi pemajaan dia, dari segi racun, dari segi kawalan serangga dan dari segi tuaian dia daripada awal hingga akhir. Yang keduanya adalah dari segi pemasaran. So, alhamdulillah dengan kapasiti 800 polybag saya able, saya manage untuk nak memasarkan dekat dekat pasar-pasar dekat-dekat kawasan sekitar lah. Di Felda Semencu ni ada pasar di Kota Tinggi, ada di Bandar Penawar. So, mencukupi dengan untuk pasaran yang sedia ada. Dan elemen ketiga yang perlu saya dapatkan adalah keyakinan. Keyakinan orang sekeliling. Pertama, keyakinan tentang ialah bila kita berhenti kerja, kita memulakan sesuatu bidang yang baru, mereka yang di sekeliling nak melihat lah, sama ada bidang ni boleh, takut dia cakap alam ni angang-angang ayam je. Jadi alhamdulillah setakat ni, sekarang ni dah hampir 10 tahun, saya dah membuktikan kepada orang sekeliling yang bahawa saya bukan mempunyai semangat untuk dalam bidang pertanian ni. Keduanya adalah keyakinan dalam bentuk dari segi elemen-elemen dan standard-standard yang perlu saya guna pakai untuk dilihat oleh industri supaya saya nakkan cili ataupun cili yang saya keluarkan ni mempunyai standard tertentu lah. Pada ketika tu saya tak tahu pun apakah standard dia. Yang kita tahu hanyalah kita bila kita menanam dan kita boleh menjual, itu adalah perkara biasa. Tapi pada saya, ia perlu mempunyai standard lah. Dan apabila saya pergi ke merujuk kepada rakan-rakan dan juga pegawai-pegawai di peringkat jabatan, mereka mengesyorkan satu elemen kepada pensijilan MyGAP, yang mana ia adalah salah satu amalan pertanian baik yang perlu digunakan oleh semua petani-petani yang menunjukkan ia sebagai satu tanda aras supaya kalau saya nak jualkan produk saya, walaupun saya buat di belakang rumah pada ketika itu, ia mempunyai standard tertentulah, perlu untuk dilihat bahawa barang yang dikeluarkan ni mempunyai satu piawaian yang boleh digunapakai oleh semua peringkat. Tak kisahlah kalau kata nak pergi ke supermarket ke, nak pergi jual kedai Aceh ke, nak pergi ke pasar borong ke, ataupun ke mana-mana tempat yang bersesuaian, apatah lagi untuk nak ke ekspor. Jadi makanya pada tahun 2013 saya dah mula untuk berjumpa dengan Jabatan Pertanian Daerah Kota Tinggi. Dan pada ketika tu mereka mula mendaftarkan saya sebagai salah seorang usahawan untuk dimajikan. Dan alhamdulillah berbagai proses yang telah kami lalui bermula daripada tahun 2013 tu, apabila ada lawatan daripada internal audit, ada perlu rekod ladang, semua sekali elemen kami perlu penuhi dan patuhi. Dan alhamdulillah tahun 2014 ladang kami disijilkan. Jadi apabila saya mendengar apa taklimat daripada Encik Azri tadi, saya amat rasa mereka-mereka yang nak mendapatkan pensijilan MyGAP sekarang ni dalam tempoh 3 bulan
satu pembaharuan yang sangat baiklah sebenarnya. Kalau sebelum ni dia punya tempoh masa, ambil masa lebih kurang dalam tempoh setahun, tapi sekarang ni dah dalam tempoh 3 bulan. So satu perkembangan yang sangat baik. So seterusnya pada tahun bermula tahun 2013, 800 polybag. 2014 saya dah dapat sijil MyGap, saya besarkan jadi lebih kurang dalam 4000 polybag tanaman saya, dan tahun 2015 kepada 14000 polybag, dan 2016 sehingga saya menguruskan hingga kepada 35000 polybag. Dan akhirnya di Pelda Semencu kami mempunyai apa yang dinamakan pusat sehenti fertigasi, yang mana pusat sehenti fertigasi ini mempunyai 3 elemen utama. Pertamanya adalah akademi latihan berkaitan pertanian dan juga fertigasi. Yang keduanya ia melibatkan pusat jualan-jualan barang fertigasi, dan yang ketiga beri penting kepada elemen seterusnya adalah pusat pengumpulan hasil-hasilan MyGap lah. Apabila saya bermula tahun 2013, saya bermula hanya kepada pengeluaran hasil-hasil MyGap. Dan bermula tahun 2017, saya dah mengorak langkah kepada elemen-elemen pemasaran lah yang berkaitan MyGap. Kerana apa, umum sebagai petani kita tahu apabila barang kita ni bawa pergi ke pasar, dia tak ada tengok pun. Pasar borong dia tak ada tengok pun, ini ada MyGap ke, ini tak ada MyGap, kalau ada MyGap harga dia tinggi sikit, kalau ni tak ada. Sebab elemen-elemen MyGap tu menentukan tahap piawaian kebun kita tu sebenarnya pada tanda aras yang mana berbanding mereka yang tidak ada MyGap. Jadi saya merasakan perlu ada barang-barang yang dikeluarkan oleh kami perlu terus kepada pengguna. Jadi bermula tahun 2017 dengan kerjasama daripada Pejabat Pertanian daerah, kami membuat satu promosi MyGap kepada berbagai elemen. Promosi MyGap ni kami usahakan kepada tiga. Dalam konteks ni kami telah pergi kepada teroka peringkat pemasaran kepada tiga elemen. Pertamanya kepada pasaran pasar tani. Jadi barang-barang MyGap yang kami kumpulkan sama ada buah-buahan dan sayuran itu kami cuba untuk jual di pasar tani. Jadi orientasi kami ketika itu untuk pasar tani kita sempat untuk bermula dengan dalam tempoh 6 bulan dan juga orientasi kedua kita cuba untuk masukkan pasaran ke Singapura, okay? Dan orientasi yang ketiga terus ke pasaran sekolah lah. So bermula daripada tahun 2017 apabila adanya One Stop Fertigation Center tu, kita telah mula untuk memasarkan barang-barang pertanian yang mempunyai MyGap. So ini antara produk-produk pertanian. Kalau kita lihat yang ini adalah kios MyGap, kios produk MyGap. Kios produk MyGap ni kami letakkan di sekolah-sekolah yang mana target pasaran kami adalah guru-guru sekolah. Kenapa guru-guru sekolah ni? Sebab mengikut kajian, sebenarnya kajian ini adalah daripada promosi MyGap yang telah kami jalankan bersama dengan Pejabat Pertanian Daerah. Mengikut kajian saiz pasaran yang sedia ada untuk kawasan Kota Tinggi dan juga Pasir Gudang yang berhampiran dengan pusat pengumpulan kami, dengan mengambil kira lebih kurang dalam 250 sekolah. Okey, dan secara puratanya setiap sekolah tu ada lebih kurang dalam 60 orang guru. Sesi 60 orang guru, sama ada dia sekolah tu sekolah menengah ataupun sekolah kebangsaan, okey. Dan mereka secara puratanya berbelanja untuk barangan sayur dan juga buah-buahan sebanyak RM100 sebulan bagi setiap orang ataupun satu keluarga.
dan dia punya saiz pasaran dia di sekitar kawasan kami adalah sebanyak 1.2 juta orang. Jadi pada kami ini adalah salah satu saiz pasaran yang kalaupun kita hanya memasarkan dalam sekolah-sekolah hari, ia pun dah mencukupi lah. Saya takut ia pun tak cukup. Sebab inilah caranya bagaimana kita sebagai pengusaha MyGap ni yang kita mempunyai standard ataupun piawaian tertentu ni boleh terus untuk kepada pengguna akhir tanpa melalui orang tengah. Jadi atas inisiatif ini, okay, kami telah gerakkan, ia bermula daripada 2 tahun lepas lah. Okay. So ada dari segi permintaan boleh digambarkan begini. Sebab konsep kami pergi ke sekolah-sekolah ni menggunakan dua konsep. Sama ada konsep sebagai ejen, pergi ke sekolah, kita jumpa dia punya, dia ada, kalau di sekolah tu dia ada panggil pengerusi bilik guru. Jadi pengerusi bilik guru ni dia ada tabung dia. Jadi sebagai salah satu menambahkan ekonomi tabung pengerusi tu, kita tawarkan untuk sebagai ejen lah, ejen berkomisen, supaya tabung sama-samalah. Maknanya dari segi urusan order, pengerusi boleh buat dan urusan pembekalan kami akan uruskan. Okey, dan untuk konsep ni kita dapati 100% barang dan hasil tani yang kita bawa tu 100% terjual lah. Okey. Itu dari segi konsep ejen berkomersial. Yang keduanya adalah dari segi consignment, kita letakkan, kadang-kadang kita tak boleh nak explore kepada semua pengerusi-pengerusi bilik guru ni. Kan? Jadi kita letakkan di kantin-kantin, contohnya buah-buahan yang boleh mempunyai ketahanan yang lama dalam tempoh 3 ataupun 4 hari. So kita letakkan dia sebagai consignment kepada toke-toke kantin ni, dan didapati dari segi apa yang kami laksanakan, walaupun kita letak dulu barang-barang tu, hasil-hasil MyGap ni 80% terjual. Bermaksud dari segi penerimaan dan juga permintaan yang ada dekat dalam sekolah itu sendiri mempunyai sambutan yang amat menggalakkan. Lah. Okey. Kenapa kita pilih sekolah ni? Sebenarnya kenapa kita tak pergi ke tempat lain? Banyak aja kita boleh pergi ke pasar tani, kita boleh pergi ke mana-mana tempat yang boleh untuk kita teroka. Tapi segmen ke sekolah ni adalah segmen yang bersasar. Pertamanya, bukanlah kita cakap sekolah ni ada pendapatan, tapi di sekolah ni sasaran kepada golongan yang mempunyai pendapatan kelas pertengahan tu ada. Pendapatan antara RM4,000 hingga RM7,000 sebulan. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kesedaran dan juga ni kepada produk MyGap. Maknanya apabila kita memberi kesedaran kepada kakitangan ataupun guru-guru, mereka mudah untuk nak faham elemen dan kepentingan sayur-sayuran atau buah-buahan yang selamat, baik untuk dimakan. Dan dia ada ketikanya dia baru start, eh ada ke persijilan MyGap? Maknanya dia baru tahu yang sebenarnya ladang-ladang di Malaysia ni mempunyai standard-standard yang tertentu. Jadi alhamdulillah apabila kita membuat kesedaran dan juga kesedaran dan pemberitahuan kepada mereka, mereka mula menyedari tentang pentingnya ada MyGap bagi ladang-ladang yang mereka menggunakan sayur dia. Okay. So itu yang kita cakap, kuasa membeli pada produk yang berkualiti. Bukanlah bermaksud apabila kita pergi ke sekolah tu kita jual mahal sikit, tak. Pada kadar harga yang sama, kita boleh jual dengan harga pasaran, dan juga dia dapat added value kepada produk tersebut dengan
mendapat hasil tani yang daripada ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik. Okey. Right. Dan kalau dari segi kesedaran dan juga kesedaran kepada daripada guru-guru tu, saya boleh katakan 90% daripada mereka apabila kita terangkan mereka memahami dalam konteks kepentingan MyGap tu. Cuma cabaran dia adalah pertamanya sekolah ni bukanlah satu elemen komersial yang boleh kalau kata usahawan di luar sana nak buat juga elemen ni secara konstruktif. Sekolah ni bukan boleh kita masuk suka-suka ataupun boleh buat jualan suka-suka, dia tidak mengandungi elemen kepada komersial. Markanya perlu untuk usahawan-usahawan di luar sana kalau nak buat dekat daerah masing-masing, boleh berhubung dengan macam kami berhubung dengan pejabat pertanian daerah Kota Tinggi. Sebab melalui kerjasama antara pejabat pertanian daerah Kota Tinggi dan pejabat pendidikan daerah Kota Tinggi, membenarkan kami untuk membuat program MyGap secara berskala untuk kita buat penerangan dan juga pendidikan kepada pertamanya kepada student dia, pelajar dia, keduanya kepada cikgu-cikgu yang ataupun kaki tangan di sekolah tersebut. Cik Mat, maaf mencela, ada masa lebih kurang dalam 10 minit. Okey, terima kasih Cik Zul. Terima kasih. Okey, seterusnya apa yang telah kami buat di pusat pengumpulan kami, yang ini antara produk MyGap. Bukan sahaja daripada kami, daripada rakan-rakan tani yang di sekitar kawasan kami, contohnya jambu air dan juga jambu batu. Kedua-dua produk ni keperluan yang kami gunakan setiap bulan hampir antara 10 hingga 15 metrik ton. So seterusnya saya cuma sebab masa ni kan, saya cuba untuk nak browse je lah. Ini adalah operasi di tempat kami, okay, dengan waktu itu tembikai, okay, daripada ladang MyGap yang kita ambil, nenas. Yang ini adalah pengasingan untuk sebelum sampai ke sekolah lah. Kalau kat sekolah, untuk yang buah-buahan seperti ini, kita hantar seminggu sekali. Sebagai consignment, kita letakkan dekat kantin-kantin dan juga kita ambil duit dia pada setiap hari. Biasanya dekat Johor setiap hari Ahad kita hantar, dan juga setiap hari Rabu ataupun Khamis kita akan mula balik ke sekolah tu untuk kita ambil balik duit dia. Yang ni aktiviti yang kita jalankan dengan ambil hasil jagung dekat kebun petani. Okay. Kalau tak silap saya, yang ni dekat Kelantan. Okay. Ni antara produk-produk dia lah yang kita dah jalankan. Okay. Buah petik, nenas, jambu. Okey, ini yang kita katakan program promosi MyGap tadi. Apabila kita buat kesedaran kepada mereka-mereka dan juga orang-orang di luar tentang pentingnya MyGap, dan baru dia tahu tentang apa yang kita jalankan, dan dia boleh menerimalah. So ini antara dia lah, penglibatan antara pejabat pertanian daerah dan juga pertanian negeri Johor kepada promosi-promosi yang kita jalankan dekat sekolah. Yang ni kita masuk kepada Singapore Expo. Yang ni sekolah juga. Sekolah. So yang ni antara ni di TV, ni di Maha. Okay, kerjasama dengan Felda, pergi ke Singapura untuk tengok kepada konteks di Pasar Gerang, Pasar Basar Peka dan juga Pasar Basar Tiong. So akhirnya dengan elemen pertama apabila saya buat keputusan untuk nak meletakkan kebun ataupun kebun saya di satu tanda aras atau piawaian yang
tertentu pada tahun 2013, akhirnya pada tahun ni 10 tahun dah buat. So antara peringkat yang kami telah capai sehingga ke peringkat antarabangsa, okey, dan hala tuju bagi 10 tahun ke hadapan, kami sekarang ni kalau diikutkan kategori petani, kami baru dalam kategori yang ketiga. So kategori kedua adalah petani-petani yang dah konsisten. Konsisten ni maknanya dia dah ada sistem, dia ada SOP dan juga tanda aras. Dan juga pasaran yang baik, yang terbaik. So pasaran ni mungkin dari segi domestik dan juga dari segi ekspor. Bagi kategori pertama, mungkin yang saya boleh letakkan adalah anchor. Dia ada sistem, dia ada pasaran dan dia dapat bantu petani yang lain. Serta dia boleh untuk nak adakan R&D ataupun dari segi inilah penyelidikan. Bagi kami yang kategori ketiga ni, untuk nak lompat kepada kategori kedua ni, elemen kepada MyGap tu sangat perlu. Mengambil contoh, satu contoh mudah je lah. Tadi saya rasa secara detailnya Cik Azrin dah terangkan elemen-elemen dan keperluan-keperluan MyGap. Saya ambil contoh keperluan pekerja. Kalau dulu sebelum saya ada MyGap, saya tak tahu pun bahawa kalau rumah pekerja tu duduk dekat bersama-sama dengan stor racun dan juga stor baja tu satu kesalahan lah. Maknanya kita pun ambil tangkap muat je. Kesan dia adalah kepada pekerja tu tak selesa. Bila kerja pekerja tu tak selesa, dia tak lama lah dengan kita. Dan apabila kita dah mula mengubah kepada konsep MyGap tu, alhamdulillah dari segi pekerja yang berhenti kadar dia tu lamalah sikit kan. Kalau dulu mungkin pekerja kebun, pekerja kebun ni mungkin dalam tempoh maksimum pun setahun, tapi alhamdulillah sekarang ni dah ada dah yang 2 tahun masih lagi bekerja dan masih lagi ada dekat kebun tu lah. So itu antara cabaran dia lah. Saya amat yakin dan juga ni percaya petani-petani, rakan-rakan usahawan tani di luar sana pun mempunyai sasaran dan hala tuju yang sama lah. So sesi saya santai pada hari ini, perkongsian mungkin ia tidaklah detail, tapi saya harap dengan apa yang ada yang saya cuba kongsikan pada petang ini dapat memberi manfaat kepada semua, kepada pegawai-pegawai di jabatan, kepada rakan-rakan saya usahawan tani di seluruh Malaysia. Dan sekiranya kalau saya boleh membantu untuk berkongsi lagi pengalaman lebih detail kepada tuan-tuan saya, tuan-tuan semua, bolehlah berhubung dengan kami lah di sini. InsyaAllah kita cuba membantu. Dan dalam konteks sekarang ni, saya berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses saya bermula tahun 2012 sehingga kepada sekarang ni, terutama kepada Jabatan Pertanian Kota Tinggi, Johor, Negeri Johor dan semua. Dan juga kepada MOA Incorporation, sama ada Pharma dia ataupun jabatan-jabatan lain. Sehingganya kami berada di sini, dan saya harapkan semua rakan-rakan saya dan saya sendiri ke hadapan semoga maju jaya dan juga semua urusan itu dipermudah dan akhirnya kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. So kepada Tuan Pengerusi, Tuan Moderator, saya dah habis sesi saya pada petang ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian taklimat ataupun ceramah daripada Cik Muhammad Nur Alam. Dan saya nampak pembentangan tu santai tapi jelas. Dan yang lebih penting, maklumat-maklumat yang dikongsi tu banyak manfaatnya. Tak pula terfikir inisiatif bagaimana kita nak meneroka pesaran pendekatan yang nampak mudah tapi berkesan dengan pendekatan bersasar. Sasarkan sekolah-sekolah. Itu satu yang baiklah. Cuma mungkin Cik Mat nak tanya, ada segi harga tu, harga biasa dengan harga MyGap tu, produk MyGap yang dihantar ke sekolah tu, dari segi harga macam mana? Masih sama kan macam mana?
Dalam program MyGap yang kita jalankan dengan Jabatan Pertanian Daerah dan juga negeri, kita menyiasatkan kepada petani-petani yang kita ambil barang, contohnya jambu air tadi kan, harga yang diberikan adalah daripada petani sendiri. Untuk jambu air, kita ambil dengan petani sebanyak harga RM6.50. Dan juga kepada pengguna, sepatutnya harga dia untuk jambu air grade A itu dia jadi RM12 ke RM13 sekilo. Tapi bila kita bawa kepada pengguna, kita jual dengan harga RM10 sekilo, Cik Jo. So, okay, pada ketika yang kita boleh memberikan lebih kepada petani dan juga kepada pengguna, kita boleh kurangkan dalam konteks ni lah. Cuma dia adalah kos transport, Cik Jo, untuk nak dihantar ke sana kan. Okey. So, terima kasih. Kalau banding produk yang sama, ada MyGap, ada sijil MyGap dengan tak ada MyGap, ada perbezaan harga tak? Produk yang sama, contohnya cili lah katalah. Apa-apa juga produk, ada beza harga tak? Ada perbezaan harga tak? Sebenarnya dalam kerangka yang kita cuba develop ni, sepatutnya kita tengokkan kalau organik biasanya dia akan ada perbezaan harga, Cik Jo, untuk produk organik. Tapi apa yang kerangka kita cuba buatkan ni adalah mereka yang membeli produk MyGap ni, mereka perlu tahu yang produk ni berkualiti dan juga selamat dimakan. Pada harga yang sama dengan apa yang apa yang disediakan, dihidangkan di pasar-pasar borong. Okey. Okey, so terima kasih ya Cik Muhammad atas taklimat tu. Cuma tadi saya sempat tengok slide yang akhir-akhir tu, kita tengok piramid punya apa ni, infografik tu. Ya. Yeah. Syarikat ni meletakkan diri pada new farmer, walaupun pencapaian dah bagus ya, dan hasratnya untuk pergi peringkat yang pertama. Peringkat kedua. Yang pertama, yes. Ya, betul. InsyaAllah, Cik Mat, di bawah Jabatan Pertanian, sebenarnya memang kita dalam agresif untuk melaksanakan apa yang kita panggil perkongsian pintar antara anchor-anchor company ni, pengusaha khususnya syarikat swasta, termasuk mungkin syarikat Cik Muhammad ni, dalam konteks contract growers punya konsep. Dan insyaAllah saya nampak poin di sini bagaimana kita bekerjasama untuk membantu pihak industri untuk mencapai hasrat tersebut lah. Kita akan permudahkan dari segi urusan yang berkaitan dengan keperluan industri di sepanjang rantaian pengeluaran tu. Dan saya yakin dalam webinar kita ni ada di kalangan peserta ni juga yang sudah tentunya hebat, advance dari segi pelaksanaan program ni. Dan anggaplah webinar pada petang ini juga merupakan salah satu platform untuk kita buat business matching. Jadi since setiap peserta webinar berada dalam platform yang sama ni, saya mohon supaya tuan-tuan dan puan-puan ambil peluang ini untuk kenal mengenali antara satu sama lain, dan boleh jadi selepas ini boleh berurusan secara B2B. Dan sekiranya ada keperluan yang memerlukan Jabatan Pertanian, mempermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan, kami di Jabatan Pertanian sentiasa bersedia, termasuk juga dengan MAFI, Kementerian Pertanian Industri Asas Tani juga, saya rasa sentiasa mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk berurusan dengan pihak mereka. Okey, jadi masa kita pun agak suntuk, cuma saya nak tanya, Cik Tuan SM Fairoz, kalau saya mungkin kalau ada nak beri sedikit maklumat ke kita, kalau ada tak apa Cik Jo, kalau masa tak mengizinkan tak apa, it's okay, proceed pada sesi yang lain boleh. Okay, jadi macam sebagaimana saya kata tadi, saya yakin dan percaya semua peserta webinar ni mendengar taklimat ini,
dan memahami, dan sekiranya ada keperluan untuk berurusan seterusnya, saya alu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk berurusan. Termasuk juga kalau tengok tajuk, kedudukan Tuan SM Fairuz bin SM Sharifuddin ni merupakan salah seorang, ini lebih pada eksporter. Dan saya yakin banyak lagi cerita yang kita boleh kongsi sekiranya kita ada masa yang lebih. Namun demikian, kita dah berkenalan dalam maya ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berhubung antar satu sama lain. Boleh, okay. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasihlah pada Cik Muhammad Nur Alam bin Syahruni atas perkongsian maklumat yang sangat berguna pada kita semua pada petang ini. Dan terima kasih ya Cik Mat. Terima kasih. Okey, sekali lagi sebelum kita pergi ke agenda yang terakhir kita pada petang ini, suka saya nak maklumkan bagi mereka yang baru join webinar kita pada petang ini, kita adakan webinar ini secara live dan melalui dua media utama, melalui Zoom webinar dan juga YouTube live TV Pertanian. Jadi melibatkan penceramah yang kita jemput daripada industri dan juga daripada SPRM sebentar lagi, dan disertai oleh kebanyakan pemain industri seluruh Malaysia, yang mana dalam rekod kita ni sekarang ni lebih kurang dalam 600 lebih yang masih apa ni dalam sedang menonton siaran ini. Dan begitu juga dengan jabatan agensi kementerian lain, saya yakin mereka juga ada bersama dengan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi saya nak maklumkan sekiranya ada sebarang persoalan, gunakan kita punya chat box untuk bertanya, dan insyaAllah kami akan membantu menjawab segala kemuskilan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya ada keperluan lanjut, kita tak dapat jawab semua di platform ini, sudi-sudikan untuk berhubung dengan pihak kami di Jabatan Pertanian, Jabatan Pertanian seluruh Malaysia. Bukan saja direct ataupun langsung ke HQ, tapi tuan-tuan, puan-puan boleh juga berhubungan dengan pegawai-pegawai kita di seluruh Jabatan Pertanian seluruh Malaysia melalui Pejabat Pertanian daerah. Okey, oleh itu agenda taklimat kita yang terakhir iaitu taklimat berkaitan dengan Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang akan disampaikan sendiri oleh Encik Rosmadi bin Kasim, Penguasa Kanan Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya rasa pejabatnya di Putrajaya. Dan sebagai maklumat ringkas khususnya penonton semua, akta ni lebih pada nak pendidikan. Cik Rosmadi ya? Jadi pada pendidikan dan tepat pada masanya sebab dia berkaitan dengan pemain industri. Dan Encik Rosmadi akan menerangkan apa tanggungjawab pihak industri dan apa pula tanggungjawab klien ataupun pekerja dalam konteks perundangan. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut dan jelas tentang perkara yang kita nak bincang ini, saya jemput yang berbahagia Encik Rosmadi bin Kasim, Penguasa Kanan Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memberi taklimat. Silakan Cik Rosmadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Perangin Rasuah. Okey, terus kita terus ke sesi yang seterusnya. Sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Ulustia kerana sudi menjemput HKRM untuk menyampaikan sikit sesi pengenalan tentang Seksyen 17 A Liability Corporate berkaitan tentang organisasi di bawah kesalahan organisasi komersial. Sebelum tu saya nak tanya, boleh dapat lihat slide saya tak? Anyone? InsyaAllah dapat. Jadi saya pun tahu kita masa pun kita dah kekangan masa. Kalau ikutkan topik ni, kalau ikutkan dia patutnya sekurang-kurangnya 2 jam atau 1 jam setengah. Dimanakan masa yang ada ni saya terpaksa speed up sikit lah dengan masa kita sekarang. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada topik tentang Seksyen 17 Capital A ni, saya cuba buka dulu sesi petang kita ni dengan sikit sedutan video ni ya. Okey. Kalau kita tengok tadi, semua dapat tengok kan video tadi kan? Okey, saya harap semua dapat tengoklah agar supaya tak ada lag kan. Video tadi menunjukkan apa? Situasi saya cuba bayangkan kita masing-masing ni mangsa dalam kejadian kebakaran tadi itu adalah pihak-pihak industri. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang masing-masing dalam syarikat sendiri, maksudnya kita ni sedang bersaing antara satu sama lain. Syarikat-syarikat ni yang kat bawah tu, yang macam kita contoh hari penyelamat tadi, anggota penyelamat tadi tu nak menyelamatkan untuk menyelamatkan nyawa nyawa kan. Tapi kita bayangkan kita ni adalah di kalangan industri-industri yang sedang bersaing satu sama lain, dan pihak yang kat bawah ni adalah pihak yang bersaing dengan kita. Ada kepentingan dengan kita. Maksudnya yang akan berurusan dengan kita, dan di situ masing-masing akan cuba ada kepentingan, cuba memberi sesuatu rasuah ke apa ke untuk mendapatkan projek. Dan kita tengok hasilnya, kesimpulannya, kita tengok di persaingan antara satu sama lain untuk nak dapatkan tu, dia akhirnya apa jadi pada individu tu? Sampainya jatuh ke tanah kan? Maksudnya risiko yang kita akan hadapi dalam syarikat kita. Maksudnya dalam persaingan tu, biarlah persaingan bersih supaya tidak ada unsur-unsur perlakuan rasuah sebelumnya. Okey. Sepikan masa, saya tengok masalah rasuah di Malaysia ni, kita tengok macam mana. Kalau kita tengok masalah rasuah Malaysia ni, kalau kita tengok di KPMG, Malaysia Fraud Bravery ni, dia buat survey daripada responden. Dia ni dekat, tak salah, base dia dekat Belanda, tak salah. Dia orang ni buat, mengatakan responden dalam Malaysia ni, dia ada hampir mengatakan 83% mengatakan rasuah adalah masalah utama perniagaan dalam Malaysia. Dan kalau kita tengok 70% tu, responden mengatakan perniagaan tak dapat dijalankan melainkan dengan bayar rasuah. Yang itu kita tengok. Itu yang kajian dibuatlah. Okey, kalau kita tengok pula dalam konteks aduan yang SPM terima pula, selalunya SPM terima ni saya dapat yang 2013 sampai 2015, 15 tahun ni. Yang tuan-tuan boleh tengok, dalam sektor yang paling banyak aduan kita terima berkaitan aduan rasuah ni adalah di sektor perolehan. Nampak tak? Bukan penguatkuasaan sebenarnya. Banyak orang cakap penguatkuasaan, penguatkuasa yang banyak. Tak. Sebenarnya di bahagian perolehan tu sendiri adalah menyumbang kepada banyak aduan tentang KK rasuah. Di situ, sebenarnya di situ ruang dan peluang. Banyak ada peruntukan ada di situ. Di situ yang akan berlakunya penyelewengan berlaku. Okey. Saya tak ulang banyak sebab masa kita dah tuntutkan. Okey. Kita tengok lagi. Kedudukan CPI. Kalau tuan-tuan tengok, CPI, kedudukan dia, Malaysia, kita di kedudukan yang 57 daripada 180 buah negara. Kalau 2019, kita kedudukan 51. Masa tu 2018 tu kita denek daripada 61 ke 51, kita denek 10 anak tangga. Tapi 2020 kita jatuh kepada 6 anak tangga. Itu yang banyak dimainkan. Orang kata kenapa? Apa tindakan dibuat oleh pihak apa kerajaan? Apa dibuat oleh pihak apa tu penguatkuasa? Contoh seperti SPRM. Itu yang diramalkan. Apa yang SPRM tak buat kerja ke? Tapi itu yang kita nak tekankan di sini. Salah satunya, CPI ni yang diorang buat ni, pada survey yang dibuat pada responden ni kalangan peniaga-peniaga daripada pengusaha semua, business-businessman, ahli-ahli perniagaan contohnya. Dan di kelompok tu juga yang bila apa tu dia yang apa surveynya kata tak puas hati tentang kedudukan rasuah dalam negara ni. Hakikatnya di kalangan menyumbang kepada KK rasuah ni,
di kalangan bahagian perindustrian ni lah, dia bagi industri apa tu, dia bagi sektor-sektor perniagaan ni juga yang menyumbang. Jadi sebabnya kalau tidak, tak adalah wujudnya Akta Seksyen 17 Capital A ni, Liberty Corporate ditubuhkan kerana banyak daripada syarikat-syarikat yang kes melibatkan KK Rasuah. Ini salah satunya menyumbang kepada kedudukan jatuhnya CPI kita. So jangan blame pada agensi penguatkuasa dan pada kerajaan saja, tetapi nilai diri kita sendiri antara penyumbang kepada akibatnya jatuhnya apa tu CPI. Okey? Terus kita pergi. Saya kalau secara bersemuka, saya akan direct tanya pada tuan-tuan perempuan lah. Yang kalau tuan-tuan faham tu, rasuah tu apa dia sebenarnya? Kalau kita dengar rasuah, rasuah, kebanyakannya apa dia? Kalau saya tanya, kebanyakannya, kalau kita tanya, orang akan cakap apa? Duit kopi, tumbuk rusuk, makan suap, kautim, masyuk. Itu hanya adalah istilah saja. Yang kita dengar tu kat luar tu adalah istilah-istilah. Sebab perkataan rasuah ni, orang tak pernah nak sebut. Kata rasuah, dia hanya akan sebut ayat-ayat yang berlapik, maksud ayat-ayat yang divert. Contohnya macam istilah-istilah macam kautim, duit kopi, itu adalah istilahnya. Okey. Kalau kita tengok rasuah tu, tarifan rasuah sebenarnya apa dia? Rasuah ni tarifnya penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu melakukan atau tidak melakukan satu baitan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Saya tolak tepilah. Kalau tuan-tuan nak faham ni memang susah sikitlah dengan keadaan petang macam ni kan. Suasana petang ni memang dah banyak kali ada sesi apa talk ni kan. Yang paling mudah bila orang tanya, tuan-tuan faham rasuah tu macam mana? Rasuah ni kita faham macam ni, mesti ada perbuatan beri atau terima untuk kita buat sesuatu atau kita tak buat sesuatu berkaitan tugas rasmi. Ingat, keyword dia adalah tugas rasmi. Kalau orang tanya rasuah tu apa dia? Rasuah tu kalau kita faham, mesti ada beri atau terima untuk kita buat sesuatu atau kita tak buat sesuatu berkaitan tugas rasmi. Tugas rasmi tu apa dia? Tugas rasmi dalam konteks you punya perniagaan lah. Maksudnya you bertugas, you tugasan dalam apa syarikat you, dalam company you. Ini dalam berkaitan tugas rasmi. Contoh atau penjawat awam dalam tugas rasmi dia sebagai yang jawatan dia. Ha, di situ berkaitan tugas rasmi. Okey. Kita tengok sikit sudutan video. Insya-Allah. Siapa nama tuan? Saddiq Sigaraga. Saddiq Sigaraga. Ya. Saddiq Sigaraga. Saddiq Sepakraga. Bukan Saddiq Sipakraga, Saddiq Sigaraga. Maaf tuan. Ya. Tuan tadi telefon, tuan bilang tak boleh datang. Jadi nama tuan sudah dipotong. Saya dipotong? Ya. Apa saya tak boleh masuk? Tak boleh. Berapa? Lima. Tak cukup. Ya Allah. Makan suap. Yang berhormat saudagar barang-barang purba, Tuan Saddiq Sigaraga dengan anak-anaknya Hamida, Rafida, Khasida, Jaranda. Okey, kalau saya tunjuk situasi video tadi tu, saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah banyak dah tengok situasi video tadi. Dalam konteks tadi saya nak relatekan balik yang saya tekankan tadi, rasuah tu apa dia? Kalau kita tengok video tadi tu menunjukkan tentang apa? Masing-masing pernah tengok kan situ filem Piramli itu kan, tajuk 3 Abdul tu yang menunjukkan Chief Kadam yang jaga pintu tadi tu. Dalam konteks tadi, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan untuk faham kan, dalam konteks tadi apa tugas rasmi dia? Tugas rasmi dia tadi adalah menjaga majlis tu. Maksudnya dia jaga pintu, dia jaga majlis. So dia ada tugas rasmi. So bila dia ada tugas rasmi, dalam konteks tadi apa kes rasuah yang berlaku? Kesalahan apa yang berlaku? Kalau kita tengok betul-betul, kesalahan tadi adalah kesalahan menerima. Okey, dia tak ada kesalahan meminta, dia kesalahan menerima. So dalam konteks tadi kesalahannya ada kesalahan menerima. Jadi akan ada satu kesalahan pada dia, akan ada satu pertuduhan pada dia, ada kesalahan menerima rasuah. Contohnya kadang-kadang bila kita berurusan dengan orang, kadang-kadang orang tu tak meminta pun, tapi bila kita bagi pada dia tu, kesalahan tu kesalahan dia menerima. Apatah lagi kalau dia meminta, lepas tu dia menerima, akan ada dua kesalahan di situ, kesalahan meminta satu, kesalahan menerima satu, dan ada dua pertuduhan dan akan ada dua hukuman di situ. Okey. Terus sekali lagi, kepada Akta SPRM 29, kita tengok. Kalau di bawah Akta SPRM, dia mentafsirkan rasuah tu apa dia? Okey, suapan lah. Okey, kalau kita tengok di bawah Seksyen 3 Akta SPRM ni, ini kalau saya nak ulas kat sini panjang, tapi sebab masa yang ada, saya terpaksa speed up lah. Rasuah, di bawah Seksyen 3, dia mentarifkan rasuah tu apa dia? Wang, hadiah, jawatan, diskaun, bayaran, perkhidmatan, komisen, derma. Kita bukan setakat duit saja, bukan setakat wang. Rasuah juga bentuk hadiah. Hadiah ni macam mana menjadi rasuah? Hadiah menjadi rasuah ni hadiah yang bila berkaitan dengan tugas rasmi.
Contohnya, apabila tuan-tuan, pihak-pihak syarikat ni yang berurusan dengan mana-mana government punya sektor contohnya, kita bagi hadiah pada dia orang. Sebab tujuannya kononnya nak ucap terima kasih lah sebab pilih syarikat kita ataupun sempena ulang sambutan Aidilfitri, Ramadan, Tahun Baru Cina ke apa. Itu semua berhati-hati. Berkaitan dengan tugas rasmi kita. Okey, hadiah. Bukan semua hadiah menjadi rasuah. Hadiah menjadi rasuah seperti begitu, yang berkaitan tugas rasmi. Hadiah yang tak menjadi rasuah ni, contohnya kalau kita menerima hadiah hadiah daripada rakan-rakan satu pejabat kita, contoh hadiah persaraan, hadiah hadiah kita ulang tahun kelahiran kita, member di pejabat meraikan kita, yang tu tak berkaitan dengan dikaitkan sebagai rasuah. Okey. Rasuah berbentuk jawatan, ada yang menjanjikan rasuah tu menjanjikan jawatan. Maksudnya, okey, kalau kau tolong aku dapatkan kerja-kerja di sini, aku boleh tolong kau dapatkan jawatan di sini. Ataupun aku boleh tolong dapatkan kerja untuk anak kau di syarikat di sini. Ha, contoh macam tu, rasuah berbentuk jawatan. Rasuah berbentuk diskaun ni pula, sama juga contohnya katakan saya sendiri. Saya sendiri berurusan dengan pihak tuan-tuan. Okey, then pula saya kata, okey, macam inilah saya kata, Mr. Lim, saya boleh tolong you dapatkan kerja-kerja dekat jabatan saya. Tapi kan, apalah, takkan you tak boleh tolong apa-apa sikit untuk I, ada apa-apa sikit untuk I. Lepas tu, kalau you kata, ya, you cakap lah, katakan you cakap pada I. Tuan, macam ni tuan, I ada buka you suka tau. Eh, kalaulah you tolong I dapat kerja-kerja dekat sini, nanti kalau you nak beli kereta ke apa, I akan bagi special discount untuk you. I akan bagi special 70% untuk you. Orang yang tak akan dapat macam ni. Yang tu menjadi rasuah berbentuk diskaun. Kalau tak ada dapat kerja-kerja macam tu, agak-agak dia nak bagi diskaun sampai 70%. Itu dah tahap rugi dah meniaga tu kan. Memang tak akan dapat. Itu konteks dia. So, saya tak dapat ulas lama lah sebab masa kita ni agak-agak a bit rush. Saya tak paksa ulaskan. So, selain berita tengok rasuah berbentuk bayaran. Dalam rakyat rasuah, kadang-kadang dia takut nak minta duit, menerima duit. Dia minta rasuah berbentuk apa? Minta dia kita settlekan bayaran installment kereta dia. Minta settlekan bayaran kad kredit dia. Bermacam-macam cara okay, rasuah. Ataupun rasuah berbentuk perkhidmatan. Contoh, pakej percutian, pakej penginapan percuma. Yang tu, pakej rawatan spa, macam-macam rasuah berbentuk. Rasuah berbentuk komisen dan rasuah berbentuk derma. Derma ni saya nak sentuh sikit. Isu dia macam ni. Rasuah berbentuk derma, dalam bawah akta ispan ni, dia mesti ada balasan. Contohnya, katakanlah pihak you, syarikat-syarikat ni berurusan dengan mana-mana government sector. And then, dia janji pihak government sector ni kata apa? Okey, berdasarkan quotation yang pihak you, syarikat you hantar pada kami ni memang menepati yang jabatan kami nak. But, just in case lah kalau pihak kami memilih syarikat you, boleh tak kita meminta sumbangan derma sikit dalam RM3,000 untuk disumbangkan ke dalam akaun kelab sukan dan kebajikan jabatan kami? Agak-agak you all lah, kalau tuan-tuan tak nak sumbangkan pada jabatan terbabit, derma, agak-agak syarikat you nak dipilih tak? Kebanyakannya takkan dipilih. Yang tu bukan diserah sebagai derma, itu dikira paksa derma tu. So that's why lebih baik dia orang cakap macam ni, sekiranya kami memilih syarikat syarikat you, boleh tak kita meminta sumbangan rasuah RM3,000? Baik, lebih baik cakap macam tu. Sebab apa? Ini yang saya katakan, orang nak sebut perkataan rasuah takut, tapi dia sebut perkataan yang sebaliknya. Itu yang dia punya istilah-istilahnya itu kan. Okay, saya speed up kan sikit lagi masa. Kita tengok sikit sebentar video ni. Waalaikumsalam. Kita tengok sikit video. Kalau tidak, Puan, ramai yang tidur ni petang ni. Tuan Yusof ada? Tuan Yusof? Oh, dia tak ada. Dia ada tugas kat luar. Esok baliklah tu. Ada apa ni? Ni ada sedikit pemberian daripada bos saya. Cik Mazlan dari Kilat Corporation. Buat susah je. Terima kasih ya. Ayat buat susah ni memang tak dapat lari lah. Memang selalulah mana-mana pun kalau kita pergi. Dalam konteks tadi, saya nak relatekan balik isu hamper. Pemberian hamper ni, hadiah ni. Saya pernah terlibat dalam satu kes macam ni. Masa tu saya bertugas di sebuah negeri. Dan masa tu, di banyak jabatan kerajaan ketika tu di Wisma Persekutuan. Di Wisma Persekutuan. So, dalam konteks tu, ada satu syarikat tu, dia pergi hantar ketika tu Tahun Baru Cina. Dia pergi hantar hamper dan buah limau. Dalam hamper tu ada ginseng, ada sarang burung, ada macam-macam herba lah. Dalam tu bukan saja, dalam costing dia dalam 500 lebih. Kan dia pergi hantar semua pada jabatan di Wisma Persekutuan tu. Tetapi yang pelik dan aneh, dalam semua dia pergi hantar, hanya satu saja dia tak pergi hantar jabatan. Kalau saya tanya tuan-tuan pun, tuan-tuan perempuan pun boleh tahulah jabatan apa. SPRM kan. Dia tak pergi hantar, menunjukkan apa? Dia tahu. Kau pergi hantar ke SPRM tak boleh, salah macam tu. Itu contohnya kan. Okey. Dalam konteks tadi, apa yang saya nak relatekan balik,
bila kita buat serbuan, kita cek, rupa-rupanya syarikat yang membekal, syarikat yang membekalkan tadi hamper, yang menghantar hamper, yang memberi apa tu buah limau tadi tu, dia ada syarikat pembekal kertas A4 dan toner. Nampak tak? Dia ada kaitan hubungan rasmi. Tuan-tuan fikir secara logik tak? Kalau cara dia tak ada kaitan hubungan rasmi, agak-agak dia nak pergi hantar tak? Kepada syarikat, pada jabatan-jabatan terbabit. Memang tak akan hantarlah. Tapi sebab itu survival dia. Cara dia nak ambil hati supaya syarikat dia akan dipilih lagi. Yang ni yang dibuat banyak oleh syarikat-syarikat. Then you akan blame lah CPI jatuh sebab apa. Ni lah kerana rasuah. Sedangkan kita pun penyumbang dalam konteks tadi. So fikirkan cara rasional. Okay. Kita tengok lagi. Ini petikan yang saya ungkapan yang saya sendiri buatlah. Maksudnya tidak semua hadiah itu dibalut dengan keikhlasan. Ada antaranya terisi dengan muslihat dan kebinasaan. So fikirkanlah dan nilaikan. Yang itu you kena hati-hatilah. Okay. So ini konteks kita boleh tengok sikit. Ini antara kek-kek yang dibuat. You tengok rasuah berbentuk dua kaki tangan kerajaan. Diterima rasuah jenama baju t-shirt jenama Harley Davidson. Ini jangan ingat jenama Harley Davidson yang dia pada nilai 3 tu. Ini branded punya yang betul-betul ni. Kalau you pergi ke JPO tu, you pergi ke JPO outlet-outlet tu, you tengok baju, contohnya saya macam saya minat polo contohkan. Saya pergi ke outlet, saya tengok polo tu sendiri, new arrival sampai 700 lebih, 800 lebih. Saya tak pernah beli. Ini direct daripada US dia dapat. Tuan-tuan bayangkan selai berapa ribu? Sekat 1,000 lebih. Ini duit rasuah, jumpa duit dalam RM700,000, jumpa dalam kain telkung semayang. Ini rakan saya buat kes ni. Lama dah kes ni. Dia sembunyi dalam kain telkung semayang. Saya tak pastilah apa tujuan dia simpan di situ, idea dia apa. Tapi pada pemahaman saya, mungkin duit tu dia nak menyucikan duit yang haram tu lah. Konon-kononnya simpan dalam kain telkung semayang tu kan. Still haram lah duit tu. Okey, kita tengok lagi melibatkan kes ni. Kalau kita tengok orang kanan custom di Reman. Ini apa individu di sebelah apa tu kanan tuan-tuan tu, itu adalah individu yang hadapan tuan-tuan tu sendiri. Itu masa kita buat sebuan, masa tu dalam rumah tu kita jumpa duit RM60,000 dalam plastik sampah ya, atas lantai. Tuan-tuan bayangkan duit RM60,000 letak dalam plastik sampah atas lantai. Kita kat rumah duit paling banyak ada berapa? Kan contoh macam tu. Kita simpan kalau ada RM5,000-RM3,000. Alah, zaman-zaman sekarang nak jemput RM2,000-RM3,000 simpan kat rumah pun susah kan. Simpanlah RM300-400 pun sembunyi-sembunyi. Ini duit sampai RM60,000 simpan dalam dalam plastik sampah saja. Okey. Kita tengok sini pegawai hutan jumpa RM40,000 dalam akaun dia, dalam akaun ASB dia hampir RM40,000, dalam akaun wife dia ada RM20,000 lebih, dalam akaun anak yang umur 15-16 tahun sampai ada RM100,000 lebih. Fikir secara logik, anak dia baru satu baru umur 15-16 tahun ada sampai RM100,000 lebih dalam saving. Kita yang umur berapa 40 ke 30 ni 50 tahun pun kadang-kadang nak saving 1000 nak tak dapat peluang macam tu. Iaitu dapat nilai daripada KK rasuah ni kan, akibat rasuah. So saya speed up terus pada kesalahan utama. Dalam konteks section 17 capital A ni, section 17A liability corporate ni, saya akan terangkan empat kesalahan utama dulu yang akan pergi kepada individu. Kesalahan pada individu di bawah section Akta SPRM 2009 ni. Then baru kita pergi kepada section 17 capital A iaitu liability corporate, iaitu kepada organisasi. Bagaimana organisasi boleh didakwa? Itu supaya tuan-tuan clear kat situ. Jadi dengan masa yang sempatnya yang suntuk ni agak bit rush lah, tapi tak apa. Kita cuba semampu yang kita boleh. Okey. Ingatlah kesalahan utama dalam Akta SPRM, empat kesalahan utama yang boleh pegang individu ni, iaitu kesalahan meminta menerima rasuah, kesalahan menawar memberi rasuah, tuntutan palsu dan salah guna kuasa. Ada empat ini. Tuan-tuan boleh tengok. Okey. Pertama, kesalahan meminta menerima rasuah iaitu melibatkan section 16. 17. Okey, kita pergi pada section 16 dulu. Section 16A ni, tuan-tuan faham macam inilah. Section 16 ni dia melibatkan semua orang. Tak kisah kau ni penyewa awam ke, kau ni daripada private sector ke, daripada pelancong ke, daripada warga asing mana-mana pun. Section 16 ni melibatkan semua orang apabila dia meminta menerima rasuah. Ingat, A tu ambil. A ambil. Bila dia meminta menerima kesalahan di bawah section 16A. Okey, 17 ni dia lebih khusus kepada pegawai badan awam, iaitu daripada pejabat awam, mana-mana badan awam, apa tu badan-badan kanun yang bawah apa tu badan awam ni. Section 17A dia akan pergi pada situ. Apabila mereka menerima rasuah. Section 16 pergi pada semua yang meminta dan menerima. 17 ni dia pergi pada pegawai badan awam, iaitu pejabat awam. Okey. Jadi tengok, perkataan secara rasuah korabli ni bermaksud dia adalah cara rasuah, maksudnya mesti ada niat jahat, mesti ada evil intention. Sebab dalam kek-kek rasuah, mana ada orang bagi rasuah, saja aku beri rasuah ni kerana Allah Ta'ala. Mana ada? Mesti dia ada niat jahat. Macam saya cakap contohkan tadi, tujuan dia bagi hamper, dia bagi buah limau. Tujuan dia untuk apa? Kalau dia cakap syarikat dia nak menyumbang, kenapa nak menyumbang kepada jabatan ni?
Kalau ibu betul nak nyumbang, you pergi bantu gelandangan, you pergi bantu rumah ibu tunggal, rumah anak-anak yatim yang tak ada kaitan dengan you. Tapi kenapa you berhubungan dengan jabatan-jabatan ni? Sebab ada kepentingan. Itu kita ada niat jahat, evil intention. Okay, you tengok sini. Session kesalahan ni melibatkan melibatkan apa tu? Pegawai CEO pada Repit Penang. Macam mana kesan dia? Pertuduhan hampir rasuah berjumlah RM210,000. Ini sebab kesan dia menerima rasuah lah. Yang ni. Kita tengok tahun 2016. Okey. Ini pula kita pergi pada kedua, kesalahan menawar dan memberi rasuah, iaitu kesalahan memberi rasuah. Ingat. Macam tadi kak, tadi A ambil, menerima, meminta. B ni kesalahannya kesalahan memberi rasuah. Ingat, B beri. Sama macam tadi juga. Section 16 ni, 16B ni melibatkan semua orang, ya, yang saya katakan tadi private sector ke apa semua, tapi dia lebih khusus pada kesalahan memberi rasuah. 17 pula, macam kita saya katakan tadi, lebih pada pejabat awam, pada pegawai badan awam. 17B ni pula kesalahan orang awam yang memberi rasuah pada penyewa awam. Ingat, bila pergi pada penyewa awam, dia akan pergi pada section 17. So, bila tuan-tuan memberi rasuah pada penyewa awam, dia akan pergi kesalahan pada section 17B. Macam tu. Okey. So, contoh ni, kita tengok video masa-masa tak sempat nak pasang yang tu. Okey, tuntutan palsu. Yang ketiga pula, kesan tuntutan palsu. Contohnya, di bawah seksyen 18. Seksyen 18, tuntutan palsu ni contoh macam ni. Dia akan ada dua. Contoh satu, kesalahan melibatkan individu. Contohnya, tuan-tuan dihendaki hadir satu mesyuarat, katakan dekat Johor Bahru. Tuan-tuan dibenarkan bawa kenderaan sendiri. So, you bawa kenderaan sendiri and then you pergi ke Johor Bahru. Hakikatnya, you hanya bawa kereta you daripada Putrajaya ke sampai ke Seremban saja. You simpan di rumah sepupu you. And then you tumpang member you daripada Seremban sampai JB. JB balik semula, ambil kereta kat Seremban, balik KL. Dah belah tuntutan perjalanan you menunjukkan you tuntut daripada KL ke Johor Bahru, Johor Bahru ke KL. Hakikatnya, you hanya menggunakan sampai Seremban saja. Itu salah satu kesalahan tuntutan palsu. And then, katakan dekat Johor Bahru tak disediakan penginapan. So, you boleh menginap di hotel. Tapi, kebetulan dekat JB, you ada rumah adik you. You tidur rumah adik you. So, tidur rumah adik. Menjadi kesalahan ke? Tak menjadi kesalahan. So, apa dia buat? Dia, kalau yang government punya, dia boleh claim, dia panggil lodging. Maksudnya, claim lodging lah. Maksudnya, dia boleh claim macam tu. Tapi sebab lodging tu sikit, dia tak nak claim lodging, dia pergi hotel mana-mana, dia minta bayarkan resit. Minta keluarkan resit, dia bayar RM50 untuk 2 malam resit. So, itu kesalahan tuntutan palsu. Maksudnya, benda yang tak buat, tapi dia buat. Yang tu individu. Tapi kalau pada syarikat, contohnya yang syarikat, yang banyak kes ni, you boleh tengok baru ni, pengurus syarikat dituduh kerana buat tuntutan palsu. Contohnya, you membekalkan kepada pihak kerajaan, apa ni, government, mana-mana jabatan, you membekalkan apa-apa saja, you membekalkan benda yang tak cukup. Contohnya pembekalan katakan 1,000 anak pokok contohnya. Anak pokok, anak benih lah contohnya. You hanya bekalkan 900 unit saja. Tapi dalam inbox semua penuh bekalkan 1,000. So you mau bekalkan. Itu kesalahannya melibatkan kesan tuntutan palsu. Saya tak boleh explain secara lebih detail lah sebab masa kita yang suntuk ni. Okay. And then, contoh macam ni you boleh tengok sendiri. Melibatkan Unify, melibatkan pengurus pemasaran ni yang dihukum penjara setahun penjara dan denda 4.1 juta. Apa yang jadi bila dia dituduh penjara ni, dia kena hukuman penjara setahun. Tuan-tuan boleh tengok sendiri macam mana dia punya kita tengok kesalahan dia, tuduhan palsu iaitu berkaitan dengan kerja-kerja pemasangan kabel Unify. Kerja tu sebenarnya tak dibuat langsung. Tak ada buat pun. Tapi dia tuntut. Costingnya sampai RM800,000 lebih. Yang tu tuan-tuan dapat tengok. Macam mana dia punya ni. Okey. Salam tuan palsu. Ini melibatkan pengurus kanan. Besar kanan. MHB. Apa yang dia buat? Dia mengumumkakan tuntutan palsu hampir RM15,000 lebih lah. RM15,000 lebih. Berkaitan tuntutan penggunaan kad kredit atas tujuan rasmi. Dia kata tujuan rasmi lah. RM15,000 lebih tu. Tapi hakikatnya apa dia? Dia gunakan duit itu adalah untuk rawatan kecantikan kulit dan juga pelansingan badan untuk kepentingan diri dia sendiri. Tapi dia buat itu atas tujuan rasmi. Maksudnya itu dia benar telah buat tuntutan palsu. So, dia kenakan hukuman denda RM40,000 lebih. Okey. Dan empat, kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan melibatkan penyewa awam. Yang ini seksyen 23. Yang ini tuan-tuan akan cakap apa? Apa kaitan dengan kita? Syarikat-syarikat ni tak ada kaitan pun. Ini melibatkan penyewa awam. Betul. Tapi, you tengok di tarifan saudara di bawah seksyen 23 Akta Ekspara M ni, dalam konteks
Anda tu, tuan-tuan tengok, kalau bayangkan tuan-tuan ataupun isteri atau suami, apa isteri atau suami, you bayangkan di golongan ni ada ditarikan sebagai saudara kita. Then jika kita yang terlibat dengan salah contohnya kita melibatkan dengan bapa saudara kata, kita minta bapa saudara kita supaya bagi tender-tender projek tu kepada kita. Sebab dia dia kerja di government sector. Bapa saudara ni kita penolong pengarah di sebuah mana-mana jabatan contohnya. And then you minta bapa saudara you tolong you bagi ejah bagi dapat kerja-kerja di situ. So you janji, tak apa, nanti saya akan bagi sesuatu pada Pak Long. Hadiahkan Pak Long contohnya handphone ataupun percutian di Bali contohnya. You janjikan pada bapa saudara you. Bapa saudara you akan dituduh di bawah Seksyen 23 kena kesalahan menerima rasuah. Okay, then pada yang itu sama, you jangan ingat you terlepas, tak ada kaitan. You akan dikaitkan dengan Seksyen 17 Capital A di bawah kesalahan organisasi komersial. Nanti kita bagi yang tu. Okey, ni Seksyen 24, hukuman dia di bawah Seksyen hukuman tadi Seksyen 16, 17, 18 dan 23. Hukuman dia adalah di bawah Seksyen 24 iaitu penjara tak lebih pada 20 tahun. Terpulang mana-mana mahkamah, mahkamah nak bagi 2 3 tahun ke, nak bagi seminggu ke, 4 bulan ke, tapi tak lebih pada 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Contohnya nilai rasuah tu RM500 je. You times 5 baru 2,500. So mahkamah akan yang mana lebih tinggi 10,000. Tapi kalau nilai rasuah tu RM10,000, mahkamah akan gandakan kepada 5 akan jadi RM50,000 dan katakan mahkamah bagi penjara 1 tahun, you kena bayar denda RM50,000. You tak mampu bayar denda, you akan in default, dia akan mandatory tambahkan lagi hukuman penjara. Ah yang tu. Kalau you sanggup lah. Saya sebenarnya masa yang ada ni, kalau boleh saya nak tunjuk situasi macam mana ni, tapi dengan kekangan masa ini waktu petang macam ni kan, memang agak bit rush lah. Okay. Sekarang kita terus pergi pada organisasi komersial. Okay, saya rasa masa kita dah okay, kita dah ada elok kepada ni liability corporate. Okay, kita tengok macam ni. Tuan-tuan kena faham ah. Seksyen 17 Capital A Akta Ispan M ni, liability corporate ni, dia adalah akta baru dalam Akta Ispan M. So kesalahannya lebih kepada kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Okey, organisasi komersial kalau ikutkan diluluskan pada 5 April 2018 di parlimen. 2014 dan efektif dia pada Jun 2020 last year. So ada 2 tahun hampir untuk cooling period tu untuk persediaan kita, then efektif bermula pada Jun 2020 last year. Mana-mana company yang terlibat melakukan kesalahan di bawah seksyen ni akan didakwa di mahkamah. Ayat tu you have to be inilah lihatlah kena benar-benar kena jaga. Oh, itu kesalahan rasuah ni kita tengok macam nilah kesalahan rasuah di bawah organisasi komersial ni. Kita tengok macam saya katakan tadi, organisasi komersial boleh didakwa dan dihukum kerana membenarkan pegawai dan kaki tangan melakukan rasuah. Konteksnya dalam konteks rasuah ni, organisasi boleh didakwa. Kalau dulu, kalau buat rasuah tu, kita sendiri yang kena. Sekarang ni dengan organisasi tu, company-company pun boleh dituduh kerana membenarkan apa tu staff dia, kaki tangan dia melakukan rasuah untuk dapatkan projek. Bagi faedah tu kepada siapa? Faedah kepada organisasi sendiri. Kena ingat, dalam konteks kira rasuah tu, apapun kesalahan tu, faedah tu akan dapat pada siapa? Pada company. Okey. Kita tengok ah. Jika kesalahan rasuah berlaku, okey, dalam kira rasuah ni, Seksyen 17 Capital A ni pula, Seksyen 17 Capital A ni, kesalahan berlaku apabila, you kena faham konteks macam ni. 17A ni, kesalahan ni apabila pihak syarikat ni memberikan rasuah, menawarkan rasuah untuk dapatkan sesuatu projek pada pihak company sendiri. Kepentingan dia. Contohnya, you bagi rasuah, memberi rasuah untuk dapatkan projek tender atau bagi rasuah untuk elakkan daripada company you dikenakan tindakan oleh pihak penguasaan. Contohnya, kita buka kilang ke, terlibat dalam pencemaran alam sekitar, pihak jawatan alam sekitar datang dengan pihak PBT datang nak mengenakan saman, nak mengenakan apa tu, nak sita apa semua. Dan kita bagi rasuah supaya kita tak, syarikat kita tak dikenakan tindakan, dikenakan saman atau disita. So, itu pun salah satunya dalam konteks terpakai untuk Seksyen 17 Capital A ni. Okey, kita tengok. Definisi organisasi komersial. Dia ada 4 kategori yang boleh di, macam mana 4 kategori ni organisasi, hanya 4 kategori organisasi yang boleh didakwa kena rasuah. Okey, tengok 1 2 3 4. Tuan-tuan tengok. Organisasi yang dibadankan di bawah Akta Syarikat, Akta Perkongsian Liberty Terhad 2012 dan syarikat luar yang berniaga dalam peringkat Malaysia. Tuan-tuan tengok. 1 2 3 4 ni tuan-tuan ada kat mana? Syarikat tuan-tuan ada kat mana? Ada tak syarikat tuan-tuan? Tak ada dalam grup 1, 2, 3, 4 ni. Kalau tak ada, tak ada, selamat. Tapi tuan-tuan semua memang kebanyakan akan di bawah Akta Syarikat 2016. Ada yang terlibat Akta Perkongsian.
mana-mana syarikat luar tak kisahlah, Huawei ke, Oppo ke, syarikat mana, Samsung ke, mana-mana yang berniaga dalam negara kita pun akan terpakai di bawah seksyen 17 capital A ni. Okey, macam speed sikitlah saya cakap petang-petang ni kan. Kena cakap di suasana petang kalau 15 ni, kalau saya cakap secara sendu ramai ya, yang terpaksa apa tidur tambah-tambah hari pula ni. Kita buat secara apa online ni, saya pun belum pasti tuan-tuan hanya fokus dengar apa saya cakap ataupun tuan-tuan sengah bagus sengah tegah minum kopi petang dekat apa tu apa you punya koridor kat rumah kan, mana saya tahu kan. Tapi ini saya harap tuan-tuan dapat bagi fokus apa yang saya katakan di sini untuk saya tiap lima saya sampaikan ni. Okey, kita tengok seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial tu apa dia. Kita tengok salah satunya pengarah, rakan kongsi atau pekerja, individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi. Maksudnya tak kisah CEO, board of director, lembaga pengarah, termasuk terpakai sekali individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi. Tak kisah you pihak yang consultant yang dilantik bagi kepentingan tu pada syarikat tu, kena juga. Maksudnya apa lagi, pihak ketiga yang di apa tu yang menjalankan tugas bagi pihak company pun sama akan kena juga. Maksudnya dikira sebagai bersekutu. Okey. Sekiranya organisasi komersial dibati bersalah, siapa yang boleh dihukum? Yalah, organisasi itu memang akan kena hukum. Tapi hukuman takkan nak hukumannya, memang organisasi dihukum tapi tak adalah hukuman penjara. Macam mana nak penjara organisasi? Syarikat tu macam mana? Syarikat takkan you nak angkat syarikat UP masuk ke dalam penjara. Syarikat akan dikenakanlah hukuman, contohnya denda apa semua. Tapi hukuman penjara ni akan terpakai kepada pengarah, tak kisah you punya CEO, CFO, COO, apa OOO lagi yang ada kan. Ini termasuk dengan board of directors, apa saja yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi kemuliaan akan terlibat. Itu yang you kena faham. Saya cakap cara apa orang kata padatlah, maksudnya dengan masa yang ada ni memang saya akan speed tapi mudah untuk you faham. Ya, maksudnya apa saja yang terlibat dalam konteks tadi. Okey. Tengok, jika dia dibati bersalah dalam konteks Seksyen 17 Capital A ni tadi yang saya kata ada Akta Isbat 29 yang empat kesalahan utama untuk individu ni banyakkannya. Tapi yang Seksyen 17 Capital A di bawah Akta Liberty Korporat pada organisasi komersial, hukumannya adalah apa dia? Denda tak kurang daripada 10 kali ganda nilai suapan atau RM1 juta, mana yang lebih tinggi, atau penjara tak lebih daripada 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Kalau dia bawah Akta Isbat N tadi, dia done penjara dan denda. Tapi di bawah Akta 17 Capital A Liberty Korporat, hukumannya denda atau penjara atau kedua-duanya. You bayangkan, denda tak lebih daripada 10 kali ganda nilai suapan. You bayangkan 10 kali ganda. Kalau nilai rasuah tu, you bagi rasuah RM50,000 times 10 kali berapa? Kena berapa? Mau dikedat 5 juta gitu. Kan, kalau katakan apa tu RM500,000, kata kita ambil contoh nilai rasuah tadi, kita bagi nilai rasuah tu hanya RM10,000 je, gandakan dengan 10 kali baru apa RM100,000, dia akan ambil yang mana lebih tinggi pula, RM1 juta. Ingat, itu berat hukuman ni. Itu yang kadang-kadang kalau nilai rasuah tu company itu bagi RM100,000, bayangkan RM1 juta kena. Kalau dia bagi apa tu, apa dia bagi tambah-tambah nilai rasuah melibatkan yang lebih tinggi, contohnya kita tengok kes-kes yang baru-baru ni, yang tu saya tak boleh nak share lagi sebab kes masih sedang dalam proses jayatan apa semua. Berapa banyak nanti kalau kita tengok nanti syarikat-syarikat itu boleh kenakan hukuman denda. Bayangkan pula kena penjara. Penjara ni pula akan kenalah ni CEO, board of director. Hanya bayangkan nanti dengan CEO-nya, CFO, COO, board of director beramai-ramai akan masuk dalam penjara secara apa ni berjemaah. Dia akan kenakan sekali macam tu. Tu saya hati-hati tuan-tuan. Hati-hati di position 17 capital ini. Okey. Saya tunjuk sikitlah pada tuan-tuan dengan masa yang ada, saya cuba speed up sikit masa kita nak sambil kita tengok situasi dalam lokap SPRM. Bayangkan ni lokap SPRM ni antara lokap yang bersih lah, you tengok. Ni kalau bandingkan lokap di apa agensi tengok postal lain, tuan-tuan serah nak masuk. Tengok kan. Kita tengok lokap SPRM ni masih lagi kita kata dalam suasana yang masih lagi bersih, tenang, boleh tengok lah. Walaupun tenang, tapi dalam ni kita tak tahu lah siapa yang duduk dalam ni, hanya dia saja tahu macam mana gelorannya kat dalam tu. Boleh tengok suasana dia, you nak berbual dengan rakan sebelah pun boleh sebab dia konsep atmosfera, kejiranan atmosfera. Kanan boleh bersembang, tak ada tingkap pun. Katil pun sedap, dibayar beralaskan pada kayu jengah. Tidur pun boleh kena. Tandas, pun okey. Kita boleh tengok.
dikuasai oleh mana-mana warga asing campur macam-macam manusia tu. Ini pakai nasi dalam lokal, pakai laci, ini sediakan pada suami ini. Ini pakai wanita. Boleh tengok ni ubat gigi dia. Tahu dia cikgu kawa muka dia bagi. Ini ubat gigi pula. Mesti dia yang bagi yang sarung kat ujung jari tu. Macam keselamatan lah. Jadi itu sebab sikit lah untuk ni. So, masing-masing dah tahu dah macam mana hukuman, macam mana situasi dalam itu dalam lokap ya. Lokap SPRM tu hanya untuk tahanan sementara. Ha, jangan faham tu itu akan duduk situ, tak ada. Sebab tu orang kadang tak faham bila tanya apa SPRM ni, tangkap lepas, tangkap lepas. Memanglah itu lokap, namanya tahanan untuk sementara. Ha, lepas habis tahanan apa reman, lepaslah. Lepas tu bukan lepas daripada tuduhan tu. Lepas daripada siasatan tu saja, itu yang kena faham. Oh, saya bila orang tak faham ni, apa ni SPRM ni, cangkaplah apa juta-juta lepas tu lepas. Itu bukan kita lepas. Kuasa kita hanya untuk menjalankan siasatan. Itu yang kita dapat pada perintah mahkamah untuk tahan dia untuk beberapa hari. Katakan mahkamah bagi 3 hari untuk kita tahan dia. 3 hari itulah kita tahan dia untuk kita dapatkan apa-apa saja butir-butir siasatan supaya dia tak keluar, supaya orang-orang lain yang ada kaitan dengan dia tu, dia akan supaya korang jangan ni, lari-lari sembunyi. Ha, yang tu tujuan dia itu. Ha, yang tu kena faham. Okey. Sekarang ni CEO, Board of Directors, CFO apa semua risau. Mana-mana staff dia dekat tu rasa, macam ni payahlah, macam mana? Apa tu, kalau kena ni kita boleh masuk ke dalam sekali. So macam mana pula nak elakkan pada individu-individu ni di apa tu terbabit daripada tak didakwa di mahkamah. Okey, maksudnya tak dicatut apa ni di, apa tu tak dibatik apa ni dituduh di apa sebagai kesalahan tu. So apa yang perlu buat? Kesalahan organisasi komersial ni dia mesti pastikan yang pembuatan rasuah tadi tu, perbuatan memberi ya, dalam section 17 Capital A ini kesalahan memberi. Maksudnya dia tak memberi izin untuk apa-apa saja pada staf dia, kaki tangan dia apa semua untuk memberi rasuah. Apa-apa saja untuk tujuan untuk dapatkan kepentingan pada company sendiri, tak ada memberi keizinan untuk memberi rasuah. Dan dia yang pula menjalankan segala usaha yang wajar untuk menghalang pelakuan rasuah tersebut. Ha, yang ni kena ada ni. Iaitu dipanggil adequate measures. Maksudnya kesal, dipanggil apa? Tata cara yang wajar untuk usaha yang wajar untuk dia apa tu mencegah pada rasuah berlaku dalam organisasi dia. Okey. Saya bagi situasi macam ni supaya untuk tuan-tuan faham situasi yang saya katakan tadi, section 4 kesalahan utama dengan section 17 Capital A. Adakah situasi macam ni boleh menyebabkan organisasi boleh didakwa? Ha, saya nak uji tuan-tuan supaya faham tak faham. Ha? Katakanlah seorang pegawai di sebuah syarikat ni dalam perjalanan tugas rasmi, dia nak hadir ke satu perjumpaan bagi meminjamkan satu projek tender yang bernilai RM1 juta. Dan ketika dalam perjalanan tu, beliau telah ditahan oleh penguatkuasa kerana melanggar kesalahan lalu lintas. So, dia telah menawarkan wang agar tidak dikenakan tindakan. Dalam konteks tadi, adakah organisasi boleh didakwa? Ha, tuan-tuan fikir balik. Dia perjalanan-perjalanan nak ke satu meeting lah, perbincangan projek tender ni. Ha, ni peringkat tugas rasmi dia. Tapi dalam perjalanan, dia ditahan oleh pihak penguatkuasa. Okay, sekarang tuan-tuan akan keliru. Ini kesalahan organisasi ke apa? Macam mana ni? Sebab tu saya terangkan pada empat kesalahan utama tadi. Kesalahan individu. Sekarang tuan-tuan tengok. Yang kesalahan dia buat tu kesalahan apa? Melanggar lalu lintas. Speeding ke, dia langgar lampu merah ke apa semua. So, yang nak kena tu siapa? Yang kena tu dia yang kena. Sebab apa? Melanggar kesalahan lalu lintas. So, bila dia bagi rasuah wang tu supaya tak kena saman tu, faedah kepentingan tu dapat pada company ke pada dia? Bila dapat pada dia diri, pada diri dia sendiri sebab dia tak kena saman, tak ada kaitan pun dengan organisasi. Organisasi tak boleh dituduh, dibawa, didakwa di mahkamah kerana kesalahan ni. Ini kesalahan individu. Kesalahan dia sendiri melakukan. Dan faedah kepentingan tu dapat pada diri dia sendiri. Ha, yang tu tuan-tuan kena faham. Kalau kecuali apa yang macam tadi bagi rasuah untuk dapatkan tender, iaitu faedah pada company. Yang ni faedah, dia bagi rasuah supaya dia tak disaman, faedah tu pada diri dia sendiri. So, ikut organisasi tak boleh didakwa. Okey, tu so, contoh. So, macam mana nak elakkan organisasi itu dituduh di mahkamah, okey, untuk apa ni ini, kita kena tunjukkan tata cara yang mencukupi. Jadi panggil adequate measures ni, maksudnya ini kita tengok ah, yang ni saya SPR berdasarkan prinsip ni, prinsip trust, TRUST. Okey, kita tengok apa dia satu-satu. Ini kita akan pergi pada ni satu-satu, saya akan kupas supaya yang ni lah yang mustahak dalam liability korporat. Selain pada tuan-tuan faham, kesalahan rasuah ni boleh berlaku di section 17A, iaitu kesalahan apabila company memberi rasuah. Dan macam mana you boleh hukuman dia, yang macam mana siapa yang boleh terlibat, yang akan dihukum, dan apa cara yang you perlu buat supaya organisasi dan juga pihak
termasuk pengurusan tertinggi you tak dikenakan tuduhan. Okey, ini cara yang kena ada, iaitu prinsip trust, iaitu apa dia? T, top level commitment. R, risk assessment. U, undertake control measures. S, systematic review monitoring enforcement. T, training and communication. Okey, kita pergi pada satu-satu. T, top level commitment. Itu apa dia? Tone from the top. Maksudnya daripada atas, maksudnya daripada peringkat top management you, daripada CEO, CFO, COO, board of directors dah menunjukkan dasar company kami tak akan tolerate dengan rasuah. You kena tunjuk dah. Integriti yang tinggi masuk dekat situ. Dasar company tu dah penjelaskan pada staff dan semua, pada mana-mana pihak berkepentingan, stakeholders yang lain, yang menunjukkan company tak akan bertolerate, tak akan tolerate langsung dengan kerasa. And then you kena menunjukkan kesungguhan, jangan sekat sekadar apa tu retorik saja, wayang saja. Ha, yang tu kena tunjukkan, maksudnya apa saja kehadiran melibatkan apa tu contoh meeting ke apa saja, you akan sentiasa highlightkan isu-isu berkaitan integriti, isu melibatkan kerasa. And then you pastikan stakeholder you faham yang organisasi you, company you memang akan patut ikut betul-betul law punya. Maksudnya you tak akan terlibat dengan apa-apa saja melibatkan undang-undang, melibatkan apa tu kesalahan rasuah dan salah guna kuasa ni. And then you akan memantau tahap integriti, takbir urus organisasi. Contoh macam kita katakan you kena promote lah polisi integriti tu, maksudnya membudayakan integriti. Contohnya kalau kata you cakap kita tak boleh terima hadiah daripada mana pihak yang ada hubungan rasmi dengan kita. You cakap pada you punya staff apa semua. Oh, tapi bila you pergi luar negara, you pergi overseas, you ada connection dengan mana-mana company yang berurusan dengan you, and then dia bagi hadiah sesuatu pada you, bagi handphone ke, dia bagi apa-apa lah, set golf ke, you terima. So, macam mana you nak membudayakan integriti? Sedangkan, patutnya tone from the top lah, you kena tunjuk contoh sebagai pihak pengurusan tertinggi pada staff you. Itu kena menunjukkan, membudayakan integriti. Apa you perlu buat lagi? Mewujudkan pelaporan rasuah supaya bagi tahu pada staf bawahan, kata jika ada KK rasuah laporkan pada kita. Kita wujudkan satu saluran yang khas, saluran yang selamat untuk pihak staf you untuk laporkan KK rasuah, dan pastikan dia orang tu dilindungi. Apa tu kita buat lagi? Menyediakan bajet dan sumber manusia. Maksudnya contoh macam inilah. Salah satu tools yang perlu ada adalah penubuhan IGU, Integrity Governance Unit. Maksudnya you cuba wujudkan satu unit Integrity Governance dalam you punya company you. Tak kisahlah, you cuba wujudkan, menyediakan salah satu bajet yang sedikit, you sediakan bajet dah, sebelum you sediakan satu peruntukan bajet untuk penubuhan IGU, dan letakkan 2-3 staff di situ untuk khas untuk menguruskan berkaitan apa ni, isu-isu melibatkan integriti, supaya ini dikira pakai. Mahkamah akan tengok usaha you, apa you buat. Kalau you pergi ke mahkamah nanti, you akan terangkan ke mahkamah. Salah satunya apa yang kami buat dalam langkah apa tu adequate measures ini yang kami buat adalah kami telah menubuhkan IGU, menubuhkan unit governance unit dalam kami punya syarikat. And then saya dah kita pihak kami syarikat telah menyediakan peruntukan untuk ini. Kami telah membudayakan integriti, mewujudkan saluran untuk menyampaikan rasuah, laporkan rasuah. And then apa you buat lagi? You sentiasa developkan apa tu pada pihak staff you tentang isu-isu rasuah, isu-isu integriti. Dan mana sama you akan bagi reward pada staff you yang menunjukkan integriti yang tinggi. Itu salah satunya, motivate. And then you akan bagi tahu pada dia orang, bagi pengiktirafan pula, apa reward pada pengiktirafan kepada staff you yang melaporkan ke rasuah. Bukan tak sebenarnya bagi duit, at least you memberi apa satu sijil penghargaan. Itu salah satunya yang membantu dia apa tu, salah satu untuk masa depan dia lagi. Itu salah satu yang you kena buat. Okey, contoh yang kita nak contoh video ni, satu video lah.怎么了，慢慢说。师傅，你要替我做主。大师兄，他通常我洗澡。什么？我是被冤枉的。你，我没看是被洗澡。你还是你被冤枉的？我看你是影儿，那就是你，就是你，都看我洗澡。那不是我，小师妹，你听我说，我当着所有师兄弟的面，我可以发誓，谁看你洗澡，谁就不得好死。 天打五雷轰。Okay, kalau kita tengok pada video ni tadi, macam mana menunjukkan. Kerana itulah kita menunjukkan top level commitment tu kena menunjukkan contoh. Jangan kita yang bercakap supaya membudayakan integriti, jangan terima rasuah, jangan apa ni menerima apa hadiah apa semua, tapi hakikatnya kalau tengok video ni contohnya, yang paling banyak buat jahat tu siapa? Tu
dia punya sifu dia paling banyak kan, itu banyak kena banyak petik, panah petik tu kan, yang tu nak menunjukkan apa tu situasi yang sebenar lah. Itu yang kita kena tunjuk contoh yang baik. Okey, saya tahu ada yang ada tanya dalam ni, saya tak sempat jawab ni sebab saya a bit rasa saya kena full file apa ni formula trust ni dulu. Okey, kita pergi pada risk assessment. R ni pula risk assessment. Yang saya katakan tadi, risk assessment ni macam ni lah. Penilaian, kita kena buat macam penilaian risiko rasuah. Yang perlu pernah dengar tak? Correction Risk Assessment Management, CRM. Ini buat oleh konsultan yang luar, yang SPRM pun ada. Di bahagian akademi latihan kami ada, menawarkan untuk buat correction apa ni risk management. Maksudnya, kita akan buat penilaian risiko rasuah di bahagian-bahagian tuan-tuan tu. Maksudnya, tuan-tuan kena... Jangan takut pula nak dedahkan, kalau buat macam ni nak cerita bahagian ni, syarikat ni, bahagian ni yang banyak berisiko rasuah, ini boleh buatkan rasuah. You jangan takut, ini salah satu tools yang salah satu yang langkah yang you buat supaya tutup ruang dan peluang. Kat mana ada risiko, peluang dan rasuah di bahagian you tu, you tutup ruang dan peluang. And then salah satunya dicadangkan dibuat setiap tahun, setiap 3 tahun, maksudnya penambahbaikan. Dia bukan secara one off, sebab sebaik mana sistem ke, macam mana pun undang-undang ke apa peraturan pun, dia kena tambah baik. Setiap akan ada, dia akan ada kelemahan dia berdasarkan kemajuan teknologi yang ada sekarang ni kan. Okey, tambah baik sistem prosedur yang lemah, yang tu salah satunya tujuan dia. Turut melibatkan pihak luar yang dilantik oleh organisasi, maksudnya CRM ni terpakai juga kita kena buat pada syarikat yang ada berkaitan dengan kita. Maksudnya konsultan ke apa, termasuk kalau dia orang buat rasuah, kita saya tak tahu dia yang buat, tapi syarikat tu yang konsultan tu buat tu untuk kepentingan pada organisasi. Jadi dengan kita juga kena, sebab tu kita kena ambil syarikat tu pastikan dia buat gak CRM. Salah menunjukkan kita dah menjalankan usaha yang wajar, tindakan kita tu. Okey, tu kena faham. Okey. Yang ni CRM, yang ni lah berkaitan dengan NACP nya tu. Maksudnya organisasi anti corruption plan tu. Pelan anti apa tu, organisasi anti apa tu, anti rasuah yang kita buat yang bawah apa tu? NACP. Sebab tu yang dia ada OACP tu, pelan organisasi anti rasuah yang kita kena buat dalam organisasi kita, itu diambil kira yang perlu kita buat dalam organisasi supaya bila mahkamah syarikat kita dituduh di mahkamah, ini yang kita producekan pada mahkamah. Nak tunjukkan ini kami, syarikat kami dah menjalankan macam-macam dah usaha penjagaan. Jadi maksudnya kalau kena ni mahkamah akan timbang balik. Ini menunjukkan bukan dibuat atas kehendak syarikat, maksudnya individu ni yang betul-betul nak ni. Ini cara yang you kena buat dalam organisasi you. Okey, kita tengok lagi. Undertake control measures, trust. Kalau saya katakan trust ni, contract trust ni, apa ni, posisi syarikat tu you kena ada. Maksudnya, clearkan pada staff kita, pada pihak pengurusan kita semua, polisi syarikat, iaitu kami mengamalkan no gift policy. Ini yang tadi ada orang tanya kita apa tu, boleh tak bagi hadiah kerana terima kasih tuan. Nanti dulu saya akan terangkan. Polisi syarikat ini maksudnya no gift policy. Maksud kita tak akan mengenai apa tu polisi, maksudnya kita tak akan ada. Maksud isu-isu mengenai rasuah ni, maksudnya kita isu penerimaan hadiah rasuah apa hadiah ni, maksudnya contohnya di kalangan syarikat-syarikat bila apa tu ada join ada pun apa tu apa-apa untuk projek sesama sendiri, yang tu cuba nak ambil projek syarikat ni apa semua, yang ni berhati-hati risiko melibatkan isu pemberian hadiah ni, polisi apa contohnya hadiah melibatkan apa sajalah hadiah dengan alasan tujuan terima kasih. Contohnya macam ada soalan tu tanya terima kasih boleh tak atas tulisan terima kasih. Betul, kalau you nak terima kasih pada jabatan tadi, kalau you berurusan dengan mana-mana government sector, you nak apa tu yang you nak bagi hadiah atau ucapan terima kasih. Kenapa you nak bagi hadiah? Itu kerja dia orang. Kalau sekadar you nak bagi terima kasih, tujuan apa you nak bagi ucapan terima kasih tu? Cukup sekadar you bagi tulis surat cukuplah. Kami dari syarikat sekian ni mungkin ucapkan terima kasih di atas pemilihan syarikat kami, dan pihak kami berjanji akan sentiasa memberi prestasi yang baik dan kepada tanggungjawab terberikan kepada pihak kami ni. Itu cukup. You memberi, dan kami sekiranya kami dipilih lagi syarikat kami, kami akan berjanji akan. Itu salah satunya you memberi penghargaan pada jabatan tu, dan you bagi komitmen, bukan you cara you bagi hadiah tu. Itu yang menjadi rasuah, itu kaedahnya. Kalau betul you nak bagi hadiah, you nak untuk apa? Dia orang tu tugas dia kerja macam tu. Kalau you nak buat satu cara, you kata nak ucapkan terima kasih, buat cara bagi surat dia cukup. Satu penghargaan, itu dah cukup. Kenapa nak bagi hadiah? Yang tu you kena nilai balik macam dalam diri tu. Okey, kita tengok lagi. Melaksanakan due diligence. Due diligence ni, you at least you kena screening lah. Just a process screening mana-mana company yang berurusan dengan you atau staff you sendiri. You screening lah dulu. Tengok background dia macam mana. Kalau ada staff you sendiri kat situ, dia ni kalau staff you bagi, dia ni memang background dia memang corrupt katakan. Dia suka melibatkan isu-isu ni. Melibatkan rasuah. Yang ni you kena hati-hati.
atau mana syarikat yang you akan dilantik sebagai konsultan apa semua. Yang ni you kena hati-hati. You kena screening dulu, due diligence. Menggalakkan pelaporan rasuah, maksudnya you kena galakkanlah. You bila nak menggalakkan staff you apa dalam agensi you sendiri, syarikat you supaya ramai melaporkan rasuah, you wujudkan satu saluran pelaporan yang rasuah yang selamat dan pastikan dia orang dilindungi dan pastikan maklumat rasuah yang dia orang laporkan tu diambil tindakan. Jangan sekadar rasuah-rasuah lepas you mana orang yang lapor rasuah, lepas tu orang tu yang kena. Yang tu yang buat kawan tak nak laporkan rasuah. Yang tu dia kena wujudkan satu saluran yang selamat. Then you tengok lagi conflict of interest. Ini cuba elakkan conflict of interest. Hadiah dan keraian. Macam saya katakan tadi, hadiah dan keraian. Contoh macam ni lah saya beri contoh. Dengan masa yang ada ni, saya speed up ni. Waktu tu topik ni, menanya kehukuman orang tak sekurang-kurangnya 1.5 jam ataupun 2 jam. Okey, kita tengok. Hadiah dan keraian. Contoh macam ni lah keraian. Entertainment contohnya, saya beri contoh. Kalau ikutkan istilah entertainment ni, dia sebenarnya, you tengok macam ni lah. Entertainment tak salah kalau kita nak entertainment, nak meraihkan contoh macam ni lah. Katakanlah you hadir, you buatkan satu mesyuarat, you jemput mana ada perbincangan, mesyuarat dengan mana-mana company lain untuk hadir dalam you, kejabat you. Tapi you cakap, oh, kita mengamalkan no gift policy. Takkanlah no gift policy, you tak boleh bagi satu air mineral, satu botol, you tak boleh lah. Yang tu, itu cara logik nak sampai meeting, sampaikan half day punya meeting, apa tu, meeting session tu, sampai tak sediakan mineral water sebab apa? Mono gift policy, itu tak adalah sampai tahap tu. So, tak ada masalah kalau nak sediakan makan tengah hari apa semua, takat makan, itu tak ada masalah. Itu dalam you punya company. Itu kita meraihkan tetamu kita. Tetapi, ingat, istilah kerajaan tu, janganlah you menggunakan atas istilah orang kata apa, entertainment tu contohnya. Habis saya meeting saja ni, okey dah habis dah di segi official. Tapi apa lepas tu? Okey tuan, selepas ni kita sesi petang kita ada buat satu golf punya ni. Kita buat sesi golf lah. And then pihak kami dah sediakan, dah belikan set golf ni untuk tuan-tuan yang hadir. So boleh lah. And then mana malam ni selepas saja selesai sesi kita golf, kita ada sesi, kita ada buat sikit party lah. Kita buat karaoke session. Ada malam ni dekat pub ni, and then kita akan meraihkan tuan-tuan, kita boleh makan beli lobster ke apa semua. Yang tu ini yang kerajaan menjadi rasuah. Dah habis dah kerja tu. Tapi kenapa yang nak buat sampai set golf, sampai nak buat apa tu malam entertain, sampai malam tu yang bawa GRO-nya lah, yang tu dah salah lah. Itu yang menjadi entertainment, menjadi rasuah, yang menjadi rasuah yang tu. And then Cik Rosmadi, minta maaf mencelah, ada masa dalam 5 minit lagi. Okey, tak apa. 5 minit ni saya nak habiskan yang ST ni. Sampai ST ni, then saya akan terus cut off. Okey, dan last, yang pastikan, orang kata ada take control measure ni, segi bayaran kemudahan, facilitation payment ni, contohnya lah, yang bayaran pemudah cara ni, you wujudkan, you apa, dalam kontrak tu kadang-kadang tak ada pun, tapi you wujudkan. Contohnya, yuran apa tu, pengarah, padahal tak ada pun. Yang tu atas nama-nama apa tu, istilah saja. Yang penting, untuk konsep prinsip trust ni, apa saja tindakan, tools yang you buat, macam tadi CRM ke, you abad ikrar bebas rasuah ke apa semua tu, you buat, you kena tools perlu dalam didokumentasikan. Benda ni yang sebab jika dituduh syarikat you dituduh di mahkamah, ini yang you akan kena produce di apa tu, di mahkamah nanti untuk defense you. Okay? Kita tengok lagi. Systematic review, monitoring. Yang ni at least you kena ada buat penambahbaikan dalam prosedur anti rasuah dalam company you. And then you kena ada lantik audit dalaman you sendiri. Maksudnya kalau ada audit lama, itu salah satulah untuk salur inisiatif you untuk cegah rasuah. And then yang paling penting, you sediakan ni lah, apa tu, buatkan apa tu, pastikan you ada ISO, ABMS, Anti-Bribery Management System, ISO 37001 tu. Yang tu you kena ada. Yang ni yang kita kena apa, kena ada. Yang ni, ini tools yang dapat digunakan untuk company itu sendiri. So you tengok lagi, memantau pegawai dan kaki tangan. Yang ni yang pihak you kena ada, iaitu apa dia? Maksudnya pantaulah, maksudnya di hot staff, hot job, hot spot. Maksudnya tiga hot, kawasan hot ni maksudnya hot staff. You tengoklah, kena pasti pegawai you, jika you assignkan satu kerja ni, you boleh percaya tak pegawai ni? Di segi attitude, integriti dia macam mana? Ini yang kena ada. Hot staff, hot job, tugas kerja tu, bahagian mana yang teruk tu, maksudnya bahagian mana yang berisiko, yang punya peluang dan ruang, peluang untuk rasuah, yang ni you kena tengok kaji. And then hot job, hot staff, hot job, hot spot, kawasan mana, bahagian mana yang berisiko, yang ni yang you kena pastikan, you perlu bantau kaki tangan you sendiri. And then pastikan mengambil tindakan terhadap mereka terlibat dalam rasuah dan salah laku. And then pastikan ini tanggungjawab company. Pastikan yang jika ada melibatkan staff yang terlibat dalam kes rasuah, you perlu laporkan dan perlu ambil tindakan supaya ini memberi
apa tu sebagai pengajaran lah supaya staff-staff lain agak aware benda ni. And then last kali kita pergi pada training and communication macam yang ada sekarang lah. You buat satu sesi taklimat, ceramah, melibatkan penjaga rasuah and dia latihan pada staff you. And daripada yang sama, tak semestinya melibatkan taklimat berkaitan dengan apa berkaitan rasuah saja. You boleh jemput mana-mana selebriti ataupun pihak-pihak pendakwa-pendakwa yang berlatarkan agama untuk dari segi sesi nilai-nilai murni, sesi pembentukan integriti dan nilai-nilai jati diri dari segi nilai-nilai murni dalam diri. Dan program kesedaran rasuah. Contohnya dalam you punya laman web you sendiri, sentiasa you pamerkan sebagai peringatan info-info integriti, info-info berkaitan cegah rasuah supaya melaporkan rasuah, isu kesedaran akibat rasuah apa, you sentiasa apa tu update. Paling mudah dalam handphone sini, you dalam WhatsApp group ni, you assign dengan satu seorang staff you, desk officer untuk handlekan satu dalam satu ni, dia sentiasa update isu-isu berkaitan rasuah. Selalu apa tu sentiasa dalam group WhatsApp tugasan kerja tu, you masukkan benda-benda ni. Itu salah satunya. Okay, and then last, you boleh tengok contoh ni sebab kes yang melibatkan kes Alcatel lah. Kalau tuan-tuan tengok kes Alcatel ni tahun 2000, berlaku dia tahun 2006. Maksudnya menunjukkan macam mana staff Alcatel sendiri yang memberi rasuah menggunakan cek Alcatel. Itu rasuah RM25,000. Kes ni kalau berlaku pada selepas Jun 2020, automatically syarikat dan pengurus tadi pun dikenakan hukuman. Tapi sebab apa yang berlaku kes ni, yang kena tuduh hanyalah penolong pengurus tu saja. Sebab apa ni, apa tu, sebab dia dituduh sebab ketika tu Akta Liberty Corporate tak ada. Sebab tu kita tak adil. Orang yang bagi rasuah tu staff dia atas arahan pihak pengurusan dia, pihak company yang bagi rasuah. So bila kena kes rasuah, yang kena adalah staff sedangkan arahan daripada company. So wujudnya Section 17 Capital A ni, itu salah satunya. Okay, and then ke luar negara melibatkan kes Rolls-Royce. Tuan-tuan boleh tengok macam mana kes Rolls-Royce dikenakan penalti sebanyak 671 juta company dia, dan termasuk dengan pegawai dia bekas pegawai Rolls-Royce ni kena bersalah kes rasuah. Lepas tu syarikat perunding konsultan pun turut mengaku bersalah, kena terima rasuah, dan orang yang tengah yang terlibat pun kena bagi rasuah, kena yang salah rasuah sama. And then last, macam mana kita nak dapatkan rasuah, mesti ada knowledge of law, transparency, justice, responsibility dan honesty. Maksudnya, apa pun kena ingat, macam saya katakan tadi, dalam tugasan kita, dalam you punya perniagaan you, yang penting integriti kena ada dalam diri. Jika tidak, inilah you akan hadapi. Maksudnya, kemungkinan syarikat you dan juga diri tuan-tuan dan perempuan semua akan dituduh dan didakwa di bawah Section 17 Capital A Akta Liberty Corporate. Jadi saya rasa dengan masa yang ada ni agak ni saya dah sampaikan sebab cepat, jadi saya rasa berakhirlah sesi petang kita hari ini dan saya serahkan kembali kepada Cik Johari. Sebelum itu saya mohon maaf jika ada salah dan silap daripada pihak saya. Saya mohon mohon maaf jika ada salah dan silap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian taklimat ataupun ceramah disampaikan oleh Cik Rosmadi kepada kita semua. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Rosmadi atas pembentangan tadi. Cuma kesempatan ini saya nak baca satu soalan untuk Tuan Cik Rosmadi. Yeah. Ini soalan daripada Puan Nur E. Farina Jali. Adakah memberi hadiah tanda terima kasih atas pertolongan adalah rasuah? Itu saya rasa saya dah sebut dah tadi tu. Saya kata dia, kita bagi hadiah, yang kita kena tengok tu, kita nak bagi hadiah tu, kita bagi apa, hadiah tu atas apa tu, ucapan terima kasih tu pada pihak mana? Kalau kita bagi pihak tu pada syarikat, pada pihak yang ada hubungan rasmi, syarikat kita ada hubungan rasmi, yang tu kita cuba elakkan. Macam saya katakan tadi, kalau kata syarikat kita dapat apa tu, kejapnya saya tengok balik, kalau syarikat kita ni dapat kerja and then kita nak bagi, nak ucapkan terima kasih pada jabatan, contohnya di jabatan kerajaan yang telah beri kerja pada kita tu, and then kita nak bagi hadiah, nak ucapkan terima kasih. Yang tu yang menjadi kesalahan rasuah tu, kesalahan memberi hadiah tu. So apa yang perlu kita buat? Kalau kita betul-betul nak ucapkan terima kasih tu, hanya perlu je. Sekarang kita surat mengatakan ucapkan terima kasih kepada pihak jabatan, contoh jabatan pertanian sendiri kerana memilih syarikat kami dalam sesi pembekalan apa tu barang-barang apa semua, dan pihak kami jami apa tu mengucapkan terima kasih, dan kami berjanji akan sekiranya syarikat kami dipilih, kami akan memberi perkhidmatan yang lagi baik dan sekian terima kasih. Itu je cukup, tak perlu nak memberi hadiah untuk apa. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa semua ahli webinar ni jelas dengan taklimat tadi, dan pada pandangan saya ini merupakan untuk diri sendiri merupakan satu peringatan lah pada kita semua
Kerana kalau kita tengok kandungan taklimat daripada SPRM ini, dia merangkumi keseluruhan golongan sasar, bukan saja dalam kelangan penjawat awam, tapi banyak juga di bawah seksyen 17A tadi yang berkait dengan pemain industri, khususnya syarikat-syarikat swasta, yang mana di bawah syarikat itu melibatkan dua komponen, sama ada di peringkat pengurusan syarikat sendiri ataupun orang-orang yang bekerja di bawah syarikat tersebut. Jadi seberanggapan ini satu peringatan pada kita yang sangat berguna. Kalau kita tengok kes-kes yang berlaku lately ini, dia menggurunkan, Cik Rosmadi, kita tak sanggup. Tak sanggup nak melihat tu. Dan kita berkesempatan untuk berkongsi pengalaman mereka-mereka yang telah dibebaskan di bawah kesalahan salah laku rasuah ini, dan tak larat lah naringan. Jadi saya anggap saya, diri saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan yang mendengar webinar secara maya pada petang ini, supaya mengambil iktibar daripada taklimat ini sebagai panduan kita supaya kita tak salah langkah. Dan ini menjadi memerlukan kerjasama semua pihak lah, dari segi tafsiran yang memberi hadiah dan sebagainya. Jadi saya juga percaya tak ada satu agama pun yang suka pada rasuah ni, sebab satu perlakuan yang jijik, dan oleh itu saya nak ucap terima kasih lagi kepada Cik Rosmadi atas pembentangan tadi. Dan sekiranya tuan-tuan, puan-puan ada mungkin keperluan untuk bertanya lanjut apa juga hal-hal yang berkaitan dengan perundangan SPRM ini, bolehlah sudi-sudi untuk berhubung dengan pihak beliau. Boleh ya, Cik Rosmadi? Boleh. Kalau ada apa-apa nanti, boleh teruskan. Boleh buat sesi yang the next. Mungkin selepas suasana COVID ni dah reda, mungkin kita boleh panggil, kita buat sesi secara bersemuka. Dan masa yang ada peruntukkan lebih sikit supaya memudahkan untuk kita pemahaman di bawah seksyen 17 Capital A ni. Betul. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Saya juga nak mengucapkan terima kasih pada unit integriti Jabatan Pertanian, pengarahnya Puan Cik Mazna, atas bantuan untuk menyelaras kehadiran penglibatan pihak SPRM dalam webinar kita pada petang ini. Jadi saya rasa terima kasih sekali lagi. Dan sedikit kita dari penghujung, cuma saya nak baca sedikit rumusan daripada perbincangan kita pada petang ini. Kalaulah kita boleh rumuskan, tuan-tuan dan puan-puan, fokus utama kita tadi adalah MyGap. Dan kita telah dihidangkan dengan bagaimana MyGap itu dilaksanakan, apa kepentingan MyGap, dan seterusnya kita berkesempatan bersama-sama mendengar dalam perkongsian pengalaman peserta ataupun usahawan kita yang bolehlah saya anggap menjadi perintis. Contoh untuk kita merintis perjalanan untuk melaksanakan kerja-kerja pertanian ini yang melibatkan persijilan MyGap. Dan yang terakhir adalah perkongsian maklumat lebih pada pendidikan, education kepada kita daripada pihak SPRM yang memberi kesedaran, peringatan kita tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh supaya kita tak terjerumus dalam kancah apa yang disabit di bawah kesalahan SPRM. Jadi MyGap sekali lagi, sebagaimana yang kita sedia maklum tahu, adalah suatu yang sangat penting. Kalaulah kita tengok dari segi kepentingan MyGap tu, tadi saya ada sebut satu, kita melihat dari segi keselamatan itu sendiri. Dan keselamatan makanan ini pada pandangan kita, saya dan semua saya rasa, adalah tanggungjawab bersama untuk memastikan supaya produk-produk yang kita keluar ni selamat dimakan, bukan saja untuk diri kita, keluarga kita, tapi rakyat ataupun populasi Malaysia keseluruhannya dan populasi di luar sana dunia, sekiranya mereka mengimport produk-produk keluaran Malaysia. Namanya mudah, MyGap, simple saja.
Malaysian good agricultural practice, tapi kepentingannya sangat banyak. Jadi bercakap pasal MyGAP sekali lagi, kita tengok tadi, kita dah sebut. Kalau kita melihat dari sudut bisnes pula, apa pentingnya? Produk yang ada persijilan MyGAP sahaja yang boleh dijadikan prasyarat untuk kita memasarkan produk kita ke peringkat yang lebih tinggi, terutama untuk keperluan program ekspor. Jadi ini satu kelebihan ataupun advantage pada pemain-pemain industri yang pergi ke arah pengeksportan produk ke luar negara. Itu satu. Dan tadi juga kita dah bentangkan juga, beri maklumat berkaitan dengan bagaimana kita memudahkan MyGAP ini dengan penglibatan semua pihak. Kita tak mampu melaksanakan persendirian dan kita memerlukan bantuan semua pihak, khususnya pemain industri dan juga pihak lain. Kita tengok dalam soalan chat box kita, ada cadangan-cadangan untuk pihak institusi pengajian tinggi misal kata terlibat sama untuk membantu menjadi juruperunding ataupun pembimbing MyGAP ini, dan kita sangat mengalu-alukan. Jadi jika kita tengok peluang di bawah pendekatan untuk melibatkan pihak industri terlibat sama dalam pelaksanaan MyGAP ini, satu, merupakan satu lagi peluang bisnes. Tuan-tuan, puan-puan boleh create itu sebagai satu bisnes untuk memberi peluang pekerjaan pada pihak di luar sana, khususnya golongan muda-muda kita terlibat sebagai perunding ataupun auditor MyGAP. Ini satu lagi peluang bisnes yang saya nampak. Dan saya nak mengambil kesempatan ini sebelum kita nak melabuh tirai webinar kita petang ini, merayu semua pihak untuk membantu pihak Kementerian Pertanian di bawah Jabatan Pertanian untuk sama-sama membantu kita mempercepatkan pelaksanaan MyGAP ni. Tadi dibentang oleh pengarah BKKT, Encik Azrin, sehingga kini prestasinya sekitar 600 dan sudah tentunya suatu yang tak membanggakan. So dengan pendekatan penglibatan semua pihak, kita yakin usaha ini dapat kita buat bersama untuk meningkatkan prestasi pelaksanaan MyGAP ni. Jadi satu lagi yang saya nampak cabaran kita adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak pihak tuan-puan membantu kementerian jabatan untuk mempromosikan produk-produk MyGAP kepada pengguna di luar sana, agar kecenderungan mereka satu masa melihat kualiti yang dizahirkan oleh persijilan MyGAP itu dilihat sebagai satu perkara yang diutamakan dari sudut keselamatan. Jadi sekali lagi saya nak mohon bantuan semua pihak, kalau ada idea bagaimana kita untuk nak membantu jabatan untuk mempromosikan kesedaran pengguna tentang produk-produk MyGAP ni. Dan pihak Jabatan Pertanian sangat mengalu-alukan pandangan, idea daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan jika ada, dalam apa bentuk sekali yang menjurus kepada cadangan untuk penambahbaikan, khususnya berkaitan dengan tajuk ataupun program yang kita laksanakan pada petang ini, iaitu berkaitan dengan persijilan MyGAP. Jadi akhirnya saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam webinar kita pada petang ini. Kalau saya boleh sebut dari penceramah daripada Cik Azrin daripada BKKT serta anak buah beliau yang membantu kita dalam pelaksanaan menjawab soalan-soalan daripada peserta webinar. Begitu juga dengan syarikat tadi yang telah membentang dalam perkongsian ilmu, iaitu Cik Muhammad Nur Alam dan juga Tuan SM Fairuz. Kita nak rakamkan ucapan terima kasih. Terima kasih juga kepada Cik Rosmadi tadi, pembentang kita yang terakhir,
atas kesudian untuk berkongsi, memberi ilmu pendidikan kepada kita semua. Dan moga-moga kita mendapat manfaat daripada pembentangan semua penceramahnya tadi ya. Dan seterusnya kepada semua peserta webinar yang saya dah sebut tadi, terdiri daripada semua pemain industri, mungkin saya tak perlu sebut satu persatu lagi, semua persatuan, more or less kita dah cover semua persatuan-persatuan, wakil-wakil industri dalam semua subsektor masing-masing, khususnya di bawah subsektor agro makanan. Saya nak ucapkan tahniah atas penglibatan semua dan terima kasih atas komitmen dan kesungguhan yang berbagai Datuk Tuan Puan menyertai webinar ini. Begitu juga rakan-rakan kita daripada seluruh jabatan agensi yang sama-sama turut menyertai dalam webinar kali ini. Saya nak ucapkan terima kasih atas sokongan semua pihak, dan saya rasa sekadar itu. Dan akhirnya slide kita Urus Setia ada juga share link dalam chat box. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh mendapat slide pembentangan ini melalui Google Drive. Melalui Google Drive. Boleh cek dalam chat box dia punya link tu, Google Drive. Saya rasa itu sahaja, dan cuma saya nak mohon ini supaya tuan-tuan peserta webinar boleh membantu buat penilaian di bawah ceramah SPRM tadi. Boleh semak dalam chat box. Boleh eh? Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih semua. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kita bersama dalam webinar sejak lebih kurang 2:30 tadi, sudah tentu ada salah silap. Saya mohon ampun dan maaflah. Maklum kita ni bercakap, ya kan? Tapi yang pasti niat tu baik. Mungkin kadang-kadang cara bercakap kan, ada yang terlepas kan. Tapi saya bagi jaminan apa yang keluar daripada mulut saya sendiri, anggap kalau ada silap itu satu kelemahan. Tapi yang saya janji, apa yang lahir daripada hati itu semua untuk tujuan kebaikan lah. Jadi saya nak tangguh dan webinar ini pada petang ini, dan saya nak ucapkan terima kasih lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.